Can we find a way back?
You and I were laying in the moonlight, dreaming about the places we've been all night, wishing for a secret to unfold. We just need somebody to hold, somebody to hold. Ready for the night, we're just getting started, living young hearted. Hold me close, don't you ever let go. Our love is uncharted, we're living young hearted. Hold me close, don't you ever let go. Our love is uncharted, we're living young hearted. All night, wishing for a secret to unfold. We just need somebody to hold, somebody to hold. Hold on tight, are you ready for the night? We're just getting started, living young hearted. Hold me close, don't you ever let go. Our love is uncharted, we're living young hearted. Hold me close, don't you ever let go. Our love is uncharted, we're living young hearted.
told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. Oh yeah, sorry. Halo, selamat malam dan selamat datang di channel YouTube Ichigo Chuan. Malam hari ini kita bakal nerusin masih di pertandingan seru dari Porsche AL Mobile Legends Bang Bang 2021, di mana acara ini itu adalah salah satu pekan olahraga dan seni yang dipersembahkan langsung oleh PT Astra Agro Lestari TBK. Dan seperti biasa, untuk match kali ini bakal ditemenin bareng sama Ichigo Chuan dan juga partnerku Mr. Ayas, Mr. F, yang akan menemani kalian pada pertandingan hari ini, di mana kita sudah memasuki pertandingan bronze match dan juga grand final. Wah, pastinya seru banget nih. Buat teman-teman, jangan lupa buat di like dulu live stream ini, jangan lupa juga buat di share di seluruh sosial media yang kalian punya, karena pastinya match malam hari ini bakal lebih seru, karena kemarin semifinal aja udah sengit banget. Gak kebayang ini nanti grand final sama bronze match tuh lebih sengit lagi apa gimana. Nah, BTW sedikit informasi aja bahwa kompetisi ini tuh diadakan tahunan, dan ini diadakan langsung oleh PT Astra Agro Lestari ya. Dan biasanya itu diadakan secara offline, tapi karena kita lagi di masa pandemi kayak gini, jadi semuanya serba di online-in. Dan BTW sudah terlaksana sebanyak 13 cabang kompetisi yang udah digasin ya. Kayak ada Mobile Legends, PUBG Mobile, kemudian ada Virtual, Virtual Running, Virtual Cycling, Chess, Quiz, dan lain sebagainya. Nah, untuk acara yang Mobile Legends ini tuh kemarin tuh sempat ada 72 tim dari seluruh anak perusahaan PT Agro Lestari TBK yang sudah mengikuti seleksi, namun hanya 4 yang sudah melaju ke babak final ya, dan juga bromance pastinya. Nah, kita sudah memasuki minggu ketiga dan minggu ini adalah babak penentuan, dan ada 4 peserta yang akan mengamankan juara nanti ya, dimana nanti jadwal malam hari ini kita bakal live-in dulu yang bronze match best of 3 ESTN dari PT STN Kalimantan Timur melawan TOF dari PT AMR Kalimantan Tengah, dan nanti bakal disusul dengan pertandingan grand final best of 5 dari tim NONS dari Head Office Jakarta melawan PIMPL dari PT BCL 2 Kalimantan Tengah. Gila, keren banget. Dan BTW, hari ini kita bakal bagi-bagi hadiah nih buat para penonton semuanya yang nonton di sini ya, dimana nanti ada admin yang berjaga, bukan admin, ya admin lah ya, nanti yang bakal ngasih pertanyaan berupa kuis, dan nanti akan ada 5 orang, totalnya 500.000, jadi satu orangnya 100.000 yang bisa jawab kuis dengan benar, cepat, dan benar. Wih. Dan berupa saldo Astrapay ya, jadi kalian bisa langsung pantengin live chatnya, karena nanti kuisnya itu ada di live chat ya, bukan dari caster gitu guys. Mantep banget kan? Gimana? Mr. F sehat hari ini? Sehat-sehat hari ini, gimana Ichigo, sehat juga? Iya, nah sedikit information aja buat teman-teman semuanya, nanti yang akan memberikan kuis adalah ke Akropolis Ledewara ya. Kalian bisa nanti ikut. Halo Chen, BTW sudah nonton, terima kasih. Kak Nabila Hasna juga yang udah memantau di live chat. Jangan lupa dukung tim favorit kalian dengan hashtag di live chat ya, ramein hashtag ESTN win atau top win ya, karena ini bakal ngerebutin juara ketiga di bronze match hari ini. Harusnya sih seru banget ya Mr. F ya, karena kemarin draft picknya yeah, tuh mantep banget sih. Kalau menurut Mr. F sendiri apa nih, hero-hero kayaknya yang kemarin annoying banget nih yang bakal jadi respect band? Balmond sih, nggak tahu ya kenapa, dari semua tim suka banget pakai Balmond. Terus apa ya kemarin tuh beberapa tanker kayak Joet itu mungkin udah mau di ban boleh juga, meskipun banyak hero meta lainnya. Iya, tapi kayaknya yang lebih annoying sih ini sih Pofeus. Iya, Pofeus kemarin juga ada. Gila sih. Yang main Pofeus dan jago banget di team fight, dari temennya kalah sampai menang dia yang bisa bikin comeback.
kayak gitu. Iya. Bahkan satu versus everybody ya, kayak Poveus tuh benar-benar gila banget. Wah, emang kalau jokinya jago sih beda lah ya, guys. Tapi ya kita lihat nanti strateginya seperti apa dari kedua tim. Harusnya sih bisa lebih barbar lagi dan lebih seru lagi ya, karena mengingat pertandingan semifinal kemarin juga udah menantang banget nih. Betul banget, apalagi ada beberapa nama kemarin yang cukup keren mainnya. Saiful apa ya, itu lumayan dari set timernya ya. Itu solo solo skillnya atau mekaniknya itu lumayan jago. Iya, Saiful yang kemarin sempat pakai Khaled sama Poveus ya. Ya, benar banget Saiful. Itu nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang PT Astra Agro Lestari, jadi ini tuh salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit yang memiliki kurang lebih 40-an anak perusahaan yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Gila, mantep banget kan? Yep, bener banget. Pasti buat teman-teman yang daerah sana nggak asing sih sama PT Astra Agro Lestari ini. Iya, dan untuk yang masuk final ini juga banyak ya, dari beberapa anak cabangnya juga diikut sertakan, keren banget. Dan ini juga ada 4 tim ya yang udah masuk ya, dari head office-nya, ada dari PT AMR-nya, ada dari Kalimantan, Kalimantan Timur dan Tengah, keren banget pokoknya ya. Yap, tinggal nunggu aja nanti gimana. Dan ini bronze match dulu, best of 3 ya untuk bronze match-nya? Iya, yep, benar. Nanti kita bakal ada best of 3 untuk bronze match dan best of 5 untuk grand final-nya. Jadi bakal panjang banget sih perjalanannya. Iya, benar banget. Sambil menunggu itu ya, para pemain siap ya. Karena ini udah pada masuk lobby, tapi memang belum belum full ya. Seperti itu, mungkin masih ada yang ibadah juga, si OTW atau masih login bahkan ya. Iya, ayo buat teman-teman yang lagi nongkrong di sini, jangan lupa buat di like dong dan juga di share sebanyak-banyaknya. Kasih tahu di grup-grup WhatsApp keluarga, kantor ya, kerjaan ataupun teman-teman SD, SMP, SMA gitu, bolehlah di share sebanyak-banyaknya biar makin ramai lagi yang nonton, guys. Sayang banget loh ini kalau nggak disupport ya. Maksudnya kayak dari karyawannya harus saling support juga nih untuk eventnya nih biar rame ke depannya. Iya, apalagi teman-temannya sendiri kan ya, dari head office itu pasti ramai banget kalau bagian head office. Terus bagian Kalimantannya juga jangan sampai kalah gitu ya, biar ramai juga, jangan lupa di like kayak gitu. Bener banget, tinggal nunggu kayaknya dari tim Tof yang belum masuk ya, sabar bang katanya. Halo, dari siapa nih, Kak Ribes 25, King Nobers yang udah masuk juga, terus ada Ageng Gilang yang sudah bergabung ya. Terima kasih udah ngeramein live chatnya buat teman-teman semuanya. Sambil menunggu pertandingan game pertama kita di bronze match nih. Tapi menarik banget kalau kita bahas tentang meta Mobile Legends sekarang ya. Sebenarnya banyak banget hero-hero yang masih bisa di ban tanpa harus respect ban ya. Contohnya kayak kemarin tuh Matilda gitu. Kemudian yang sering di ban juga, yang paling sering mungkin Hayabusa juga bisa jadi pilihan, dan Barat sih yang paling sering ya. Iya, Barat aku ngerasanya itu kayak broken banget sih, dia ke tanky dapat damage, ada harusnya ada sedikit adjustment atau pengurangan spell mungkin ya. Sebenarnya sih kalau untuk Baras udah di nerf ya, kan tergantung pilotnya. Sebenarnya karena apa ya, Baras ini tipenya kan dia semakin dia bertahan, sering bertahan ngumpulin stack biganya itu kan semakin kuat, semakin keras dan semakin sakit damage-nya. Tapi kalau dia ngefit, nah ini yang nggak enaknya Barat, dia tuh kecil banget, biganya nggak ke-stuck, otomatis dia bakal sering ke pick off terus. Makanya gimana caranya konsistensi Barat itu biar nggak mati dan biganya itu full stuck terus, nah itu yang bikin susah sih dan nggak gampang ya di posisi kayak gitu. Makanya ada plus minusnya sih, nggak, kalau dibilang PWP banget juga enggak gitu. Cuman memang ngeselinnya banget adalah kalau Barasnya udah biganya stuck paling full, itu udah pasti wah ngeselin banget sih. Apalagi ada hero baru juga, Florin, yang menurutku ini juga bisa jadi pilihan untuk di ban sih, karena hero Florin ini semuanya bisa dapat gratis kan. Cuman emang agak susah sih penyesuaiannya
untuk mungkin player-player yang kayak udah nyaman dengan hero-hero yang lama gitu loh. Kadang kan kita kalau ada hero-hero baru itu agak susah kan, sama kayak Aulus. Aulus itu sekarang juga lagi hype-hypenya dipakai di kompetitif gitu, Aulus ya. Aulus hyper carry bahkan. Gila gak tuh? Mungkin tuh, Banyak hero-hero fighter sekarang yang digunakan sebagai hero-hero hyper carry seperti Xbox, Aulus, kemudian Balmon, kayak kemarin kita lihat sering banget Balmon di pick ya kan. Iya, kayak cuma tukar-tukaran. Terus juga apa namanya, mungkin kalau hero baru lebih ke adjustment sih, mungkin mereka masih ngeraba-raba juga. Dan ya biasanya jarang sih untuk turnamen dulu, untuk dicoba-coba gitu kan ya. Mulai dari turnamennya. Iya benar, tinggal kita lihat nanti kombonya seperti apa. Wih, udah rame aja nih. Bisa taruhan kak, jangan dong. Halo kak Nabila Husna, thank you udah mampir. Wah banyak banget sih yang ini yang udah live chat ya kan. Taruhan rendeman aja kak. Apa tuh rendeman? Rendem maksudnya ngerembes ke kantor gitu. Apollo Gaming. Aku pegang TOF 2050.000, wah niat banget loh. Jangan guys, jangan judi. Tof ya, tapi emang apa ya, gimana ya, kayak buat seru-seruan. Kadang emang anak kantor kan sering banget kayak gitu. Aku juga dulu sering banget tuh di anak kantor kan, kayak kita lagi nonton match Dota gitu, terus tiba-tiba ayo taruhan siapa yang menang, gocengan gitu, kayak cuman kecil sih emang, kayak cuman 5.000 doang gitu, buat seru-seruan aja gitu, kayak biar keren aja nobarnya, biar seru aja gitu pas lagi nobar gitu. Paling nanti ujung-ujungnya duitnya juga buat ditraktir rame-rame juga gitu, balik lagi. Benar-benar. Ya sih, kalau ada yang kurang gitu ya, kalau ngelihat sesuatu tidak di apa namanya istilahnya, tidak ada pertaruhannya seperti itu ya. Iya benar, kayak rasa tertantangnya tuh lebih ada gitu dari segi penonton ya. Padahal yang main siapa ya, lu siapa ya. Iya. Assalamualaikum bunda, nggak tuh. BTW untuk live stream ini delay 2 menit ya guys, jadi nanti untuk baca-baca live chatnya atau dari kitanya emang rada sedikit delay, makanya nanti standby aja di kolom live chat, karena nanti untuk kuisnya akan dibagikan di sana. Dan buat teman-teman yang jawab cepat, benar dan beruntung, kalian bisa dapetin 100.000 Astra Pay. Nanti totalnya ada 500.000, jadi ada 5 orang pemenang ya. Juara baru atau mental AVP? Aduh, apapun hero-nya yang penting Supreme Singapura, siap. Wah, ini jokes-jokesnya ini ya, karyawan sih, karyawan-karyawan Sultan nih kayaknya nih. Iya, kalau enggak apa, yang main pakai VPN-VPN itu. Aduh, terus ada nih dari Kak Fahrizal nih, sedikit berpesan, Kak Bobby minta tolong main yang benar, jangan egois sama nyalahin teman. Santai bro, kasihan jangan digituin. Maksudnya banget, langsung dibuka kartunya. Casernya belum kenalan, tadi udah ya, Ichigo Chuan dan juga Mr. F. Iya benar. Sebagai alumni STN, dukung STN kata Kak Ahmad Hidayat, cakep. Jangan lupa kalau dukung di share juga, di like juga ya untuk live stream ini, biar makin ke up lagi ke beranda guys. Iya, tapi kalau perusahaan gitu ya, kalau biasanya dari apa cabang mana suka dipindah-pindahin juga ya ke cabang lain gitu ya. Iya, kadang emang suka gitu kan, kalau yang ini kurang berapa orang nanti dipindah lagi gitu. Tapi asik sih kalau seumpama apa tuh namanya, kalau ininya anak perusahaannya banyak gitu, jadi pasti karyawannya banyak, kenalannya banyak, jodoh, peluang jodohnya itu besar banget gitu. Oh iya, relasi dan juga jodoh itu yang terpenting. Iya kan, makanya itu halalan tohiban katanya. Kak Ichigo dukung mana nih? Wah kalau Ichigo mah dukung yang mana aja lah, dukung yang menang aja, cuman kita lihat aja nanti sedikit prediksi dari draft pick aja sih, karena kemarin Ichigo prediknya 100% win, gimana nih? Lewat draft pick doang padahal. Iya. Ya, tapi lihatlah nanti ya. STN Suren aja. Jangan dong, kalau kompetitif Suren mah gak asik. Harus sampai base dong.
Gak asik banget, Kak Soren. Iya, oke, kita sudah masuk ke band NP kita di pertandingan Bronze Might game pertama Best of 3 antara tim TOF melawan tim ESTN. Dan langsung sekoi aja kita tonton nih, guys. Yuk merapat. Dan udah ada band dari Beatrix dan juga Pak Quito di awal-awal, masih hero-hero meta, dan saat ini ada Guinevere yang di band. Guinevere tergantung pilotnya sih, kalau dari Guinevere ya, Ichigo ya. Iya, benar banget. Agak sedikit susah untuk controller hero-nya. Yep, dan udah ada Matilda juga yang akhirnya di band. Aku kira mereka nggak mau nge-band hero meta. Kayak gitu, dan saat ini first pick ada di tim TOF. Bakal ngamanin apa nih kira-kira yang masih kebuka nih untuk hero OP-nya? Baratnya lepas, langsung diamankan gitu aja sebagai first pick dari Krul. Oh, ini nih Krul nih salah satu set lane jago juga. Krul ini bukannya hyper kemarin? Tank ya dia? Dia Kayla kayaknya tanknya deh. Saya ingat gua, dia hyper bener kayaknya. Yang pakai Roger kemarin 03 awal-awal itu ya. Bener. Barasnya langsung hyper. Nah, seperti prediksi Cigo sebelumnya, memang hero-hero, tiga hero ini yang memang bagus banget dipakai hyper untuk meta-meta sekarang. Barats, Aulus, Balmon ya. Bahkan Xbox juga masih bagus sih, 4 berarti. Sedangkan dari anak-anak ESTN langsung ngamanin Popol Kupa lagi, dan juga ada Ruby. Ruby-nya ini salah satu bagus juga nih player dari ESTN. Nah, kita lihat nanti apakah bisa dikomboin ya. Harus ada satu hero area sih yang bisa nge-cover Ruby-nya nanti, entah itu Parsha atau Yve. Tapi Akai coba diamankan oleh Bang Bob jago nih. Kemarin juga oke banget Akai-nya, sempat menggunakan Akai ya meskipun harus kalah sama tim PIMPL kemarin. Iya, betul banget. Dan Xbox-nya nggak laku, tumben hari ini tidak ada Xbox kan. Iya, kayaknya mungkin beda strategi sih kalau Xbox, karena udah ada Esme juga, udah ada Ruby, jadi kayak udah nggak perlu. Dua marksman yang udah dibuang, tapi masih kebuka banget untuk Yi Sun Sin masih bagus, Roger juga masih bagus, apalagi mengingat musuhnya Barat sama Johet ya. Roger sih oke banget sih, tapi Lunox dari Trust Team yang udah diamankan otomatis. Popol Kupanya atau Lunoxnya setlane? Oh, Popol Kupanya setlane. Kemarin Popol Kupanya setlane dari anak-anak ESTN, meskipun mereka harus kalah di game pertama ya, kalau nggak salah. Ya, ada Popol Kupa kemarin dan 1-1. Akhirnya kita melihat 1-1. Dipakai lagi. Kemarin kan Alin sempat pakai 1-1. Oh iya. Pakai 1-1 dan menang. Makanya dia pede banget. Karena meskipun udah ada Barats ya sebagai pemberi damage dealers yang cukup tinggi, cuman harus ada backupan satu lagi. Nah, pilihannya bagus. Mereka langsung ngamanin ke arah 1-1 sih. Granger oke sih. Cuman tapi kalau kena knock up-nya dari si Vale ini yang bakal jadi masalah. Kita lihat dari segi draft menurut Mr. F gimana nih? Kalau aku sih tim TOF. Aku STN dah. Iya, STN ya. Ya, okay. Kita lihatlah dari segi draft pick ya. Ini dari segi draft pick aja, guys. Karena banyak banget pertimbangan, kayak early game-nya harusnya lebih galak si anak-anak TOF. Karena late game juga mereka ada 1-1, jadi kayak paket komplit aja gitu di tim mereka. Sedangkan dari anak-anak tim ESN sebenarnya bagus sih, cuman entah kenapa aku masih nggak yakin sama Popol Kupanya nanti. Cuman kita lihat aja nanti seperti apa pertandingannya, dan langsung kita teleportation ke Land of Dawn sekarang juga. Here we go untuk pertandingan game pertama kita, Bronze Match ya, udah mulai masuk Bronze Match game pertama Best of 3. KN melawan tim TOF. Yep, dan banget udah masuk. Jangan lupa pasti buat hashtagnya ESTNWIN atau TOFWIN ya, di kolom live chat ramein, di spam aja gak apa-apa. Yep, dan Johet akan berada di mid bersama dengan Vale ya harusnya ya. Dan kayaknya bakal ada rusuh buff dari seorang Akai, sudah siap-siap di sisi kiri atas.
masih menunggu. Kayaknya cuma mantau aja sih. Nggak mungkin dia bakal langsung ngeras karena musuhnya beras juga gitu, nggak bisa langsung di pick off. Tapi kalau ada bantuan dari Lunus mencoba untuk masuk satu hit lagi, hampir aja termakan. Krul dalam bahaya, coba di backup sama orang Kalimantan, hampir aja. Yap, dan seenggaknya beratnya udah sekarat kali ini. Tetap dia harus dipaksa untuk farming karena big guy-nya jangan sampai lolos sih. Oh, first blood pertama ternyata berhasil diamankan sama anak-anak dari tim Dari tim TOF kayaknya tadi yang di first blood ya. Jadi tim STN dapat satu kill pertama. Ada kill lagi, sorry guys, rada gak fokus tadi. Lebih melihat ada apa ya gerangan tadi di jungler. Tapi masih coba untuk diharas Starlight Pulse-nya. Coba dilempar tapi gak kena karena siapa-siapa. Dan dari arah belakang Skylam coba untuk masuk, baru aja hidup lagi. Bahaya banget nih, barasnya udah mulai rotasi. Langsung menghajar ke arah blue buff. Tampaknya Bang Bok dalam bahaya. Granger-nya sih takut, bos itu udah gede banget loh. Barasnya diambil red buff-nya. Wah, Granger tanpa red buff mah kayak apa atuh mah. Orang Kalimantan hampir aja tewas satu hit lagi. Tapi bakal langsung digaskan tiga orang malah di ejector. Hampir aja Vale-nya mati gara-gara ejector-nya. Itu kenapa ejector-nya ke belakang temennya kan? Iya, kan apa ya? Dibantu turret juga kan. Iya, miskom. Gak apa-apa sih, mungkin panik juga Vale-nya. Harusnya dia langsung balik sih tadi. Cuman kayaknya pengen ya udahlah dapetin assist atau enggak kill gitu lah. Iya, dan Turtle udah diamanin dari tim TOF kali ini. Belum ada pertukaran lagi. Sementara di atas ya hanya tukar damage aja, gak ada kill. Yap, dan lihat Ruby-nya harus terkurung tiga orang di sana. Tapi barasnya lagi-lagi mencoba untuk mengamankan blue buff ini, benar-benar dirusuhin. Itu red tadi buff. Blue buff ya, ini red buff. Sorry, itu nggak fokus. Bakal diambil lagi Granger-nya, nggak dapet buff sama sekali ya guys ya. Ini bakal jadi bencana banget. Ruby-nya dalam bahaya, coba untuk di ejector dan langsung ditelan gitu aja, dilempar ke arah dinding. Dan ini dia smart missile dari seorang Skyla berhasil nge-pick up seorang Ruby. Gila, niat banget sih itu tadi. Iya, niat banget dan bener-bener nangis kalau hyper carry nggak dapet buff itu. Iya, apalagi di awal-awal lama ya farmingnya. Lihat networknya 1500, masih kalah sama Popol Kupa yang di gold lane ya. Wajar sih gold lane, cuman Granger-nya kalau nggak dikasih makan juga dia bakal kesusahan gitu menghadapi Barat yang udah jadi kayak gini. Kalau dibilang ini udah lumayan jadi juga loh. Diambil lagi dong blue buff-nya. Akai mencoba untuk masuk dan ini dia Hurricane Dash-nya coba dipepetin seorang Baras. Tapi lihat dia masih cukup keras dengan biga yang dia punya. Mau flicker kemana bakal tewas teras tim. Disemprot gitu aja, tapi sayang sekali Skyla coba ditembak lewat ini ultimate dari seorang Granger. Tapi sayang sekali nggak kena Bang Bob dalam bahaya. Tapi masih bisa berlindung di balik Inaturet. Dan ini dia masih belum ada korban lagi. Mau nggak mau seorang Skyla recall pulang ke arah base. Tapi seenggaknya dari seorang Baratnya ini dapetin buff. Dan dia mukul mundur Granger-nya. Dan beberapa tim tuh bagus banget loh pergerakannya dari tadi. Langsung begitu ada buff disamperin. Ini Granger-nya udah posisi stres ini kalau main ranked game nih. Iya, bener banget. Dan kita lihat nanti seperti apa. Boleh main spion kah? Nggak bakal bisa spion ya guys, karena ini delay 2 menit. Nggak bakal bisa spion. MOBA di 2 menit, MOBA Legend ya. Udah sampai load guys. 2 menit mah. Mau spion juga monggo, tapi kalau fokus ya, karena ini delay 2 menit. Aduh, langsung terasa double force. Lunoknya mau pulang kemana, di Detonus Welcome dilempar, bakal langsung digerepek. Dan ini dia trust team lagi-lagi kembali menjadi tumbal 0-3. Bang Bob kali ini mencoba untuk dihajar, masih bisa maju ke arah depan. Coba dibuka kali ini Granger-nya, tapi lagi-lagi masih belum bisa memberikan damage yang cukup tinggi dari segi Death Sonata-nya. Yep, dan itu tadi dia kehilangan 2 buff dapat. Jadi dia untuk saat ini belum bisa ngasih damage. Seenggaknya ini harus ditahan farming dulu. Sedangkan dari tim TOF ini sudah mulai cari-cari untuk
kecil sampai dimasuk-masukin jungle-nya kayak gini. Di retribution gak tuh ada konsel, coba di ejecto granjernya ke arah belakang dan dua kali hentakan kaki berhasil ngebunuh seorang granjer. Sedangkan Detonas Welcome mencoba untuk mengamankan Akai dan Lunox yang hampir terkena badai dari seorang Vale, masih bisa flicker maju ke arah depan. Tapi lihat di satu sisi Johannya bakal menjadi pertukaran, satu hit lagi dan Mr. Q berhasil terpukul mati. Yep. Tapi untuk total pertukarannya itu hanya satu tank ditukar dengan dua core bahkan. Ini nggak bagus banget sih. STN harus mulai hati-hati di dalam jungle-nya sendiri ini. Iya, yep, lebih ini sih Granger-nya yang harus difokusin untuk bisa benar-benar memberikan damage. Desonatanya langsung on point ke arah Vale tadi, dua tembakan dan sisanya miss. Tapi nggak apa-apa, dicicil aja dulu. Lagi-lagi Lunox-nya mati. Akainya di ejector ke arah belakang. Hurricane Dash coba untuk dibalaskan, tapi ada Detonas Welcome di sana, bakal langsung disemprot dan 4-1. Lagi-lagi Vale-nya berhasil mengamankan double kill, masih mencoba untuk mengamankan auto turret di arah mid lane. 3 kali hentakan kaki dan langsung hancur turret-nya. Udah gak ada harga diri banget di mata Krul. Yep, dan langsung dia ke turtle ketiga nggak pakai basa-basi, sementara Wan-nya coba untuk rusuh di arah mid, nggak langsung balik ke A dari Wan-nya, coba untuk ambil turtle lagi, dan ini bener-bener udah dikasih dari area jungle-nya dari tim STN loh ini. Bener ini. Lihat tuh cepet banget rotasinya Baras, dia udah langsung ngamanin ke arah blue buff lagi. Hampir lagi. Retribution lagi. Bang Bob awas, masih ada Hurricane Dash. Crew coba untuk dipepet tapi diejek pakai stiker Love Love lagi. Situ trustnya malah tewas lagi-lagi. Lunox-nya menjadi santapan cukup mudah. Sayang sekali. Di sini PR dari Lunox-nya adalah udah tahu dia enggak bisa ngeberikan dealing damage yang gede, tapi mencoba untuk maksa banget gitu buat dapetin kill. Tapi ya udah, sayang sekali gitu. Sedangkan di arah bottom lane, anak-anak dari tim TAF mencoba untuk bermain cepat, nampaknya nggak mau bermain ke arah late game ya, langsung fokus ke arah inner turret. Bang Bob di ejector langsung terkena hit dan ini dia 1-1 berhasil mengamankan satu pick ke arah Bang Bob. Sedangkan Ruby dari arah mid coba untuk datang, Jawhead-nya coba untuk dihantam, tapi sayang sekali di satu sisi 1-1-nya terbuka bebas dan berhasil di pick off sama seorang Lunox, akhirnya bisa pecah telur. Iya, tapi tadi agak terlalu maju sih dari 1-1-nya. Nice kill, paling nggak bisa naikin semangat biasanya kalau udah nge-kill. Waduh, sakit banget deh Detonas Welcome yang langsung dibuka, dan Ruby yang seorang rada tank ya sebenarnya, tapi langsung beberapa pukulan aja udah kalah sama Barasnya. Gila, bakal dapat Hurricane Dance-nya tapi gak ada damage Granger-nya. Lihat tuh Granger-nya kayak udah gak ada harga diri banget di matanya Baras gitu. Diledekin di depan matanya. Iya, bener-bener udah kena mental banget sih harusnya. Tapi Bang Bob coba untuk menahan damage yang ada. X-Cruel dari arah samping malah datang Skyla, merubah segalanya menjadi lebih indah ya. Panik banget gak tuh? Depan belakang oke, mau gak mau dipukul mundur anak-anak tim STN ke arah high ground, tapi Granger-nya keculik. Sayang sekali. Gagal maning. Waduh, Ruby-nya mati sih. Nice, double kill dari seorang Esmeralda-nya, dan baratnya di sisi mid juga dapetin satu turret. So recall dulu dari Esme-nya, dan gimana itu cara Granger-nya ke pick up sendiri. Tadi niat banget di flicker sama Johet langsung ke arah high ground dan ya udah langsung di ejector dan di Astral Force, sudah nggak bisa ngapa-ngapain juga, diterima Falling Starmon sama Esmeralda juga sih, jadi berat. Dan Lord pertama solo Lord bahkan dari Krul. Sementara itu dari Jawhead coba untuk goda-godain dari satu tim STN di sana. Iya, benar-benar nggak dikasih keluar kandang sih. Mereka dikurung terus 17-4 sih. Tapi sebenarnya masih bisa aja untuk comeback ya dari anak-anak STN. Tapi ya gitu, harus fokusin ke arah Lunox-nya sekarang. Lunox sama Granger-nya, gimana caranya kedua orang ini bisa ngumpulin item sehingga mereka nanti bisa memenangkan teamfight. Dan langsung dikombin sama Vale. Panik gak tuh Popol Kupanya, langsung menghilang nyawanya. Sedangkan di arah top lane juga bakal ditungguin, Lock-nya bakal on the way juga. Vesmen-nya udah sakit, Vale-nya juga udah bisa solo kill. Wah, ini pusing sih udah sih.
Nah. Masuk akalnya Hurricane Dance-nya kocar kacir, nggak ada yang kepepet, dan crossbow tank di satu sisi connect dari seorang Wanwan, ditambah lagi Chowhead-nya fokus ke arah Granger yang hampir aja masuk ke arah base, tapi mana sempat keburu telat, ada Aegis di sana dari seorang Wanwan, Mopol Kupa yang baru aja hidup bahkan hampir aja mati lagi, dan base dalam bahaya. GGWP untuk tim Tough di pertandingan bronze match game pertama. Gila. Wah, pas game ya. Jadi dari tim Top benar-benar gak ngasih kesempatan, gak maju-maju terlalu depan, dan rapi banget mainnya. Apalagi barat itu gila sih, bisa roaming kesana sini ngambilin buffnya, dan dia benar-benar jalan sendirian dengan PD-nya. Itu wah gila sih, keren sih mainnya sih. Dan dia benar banget dapat MVP dengan net worth yang paling jauh dari yang lain. 9200 loh, gila, nggak ada obat nih baratnya bos. 609 ya, angka cantik sih sebenarnya. Inilah makanya barat tuh harus di bank karena apalagi kalau jokinya jago ya, udah pasti dah auto rata chin. Dimana tadi juga baratnya benar-benar nggak ada waktu yang terbuang, dia rapi banget. Kayak urutannya tuh rapi banget, ngambil buff, begainya udah gede. Tadi sempat tertinggal di awal-awal 2 kill ya tadi dari anak-anak ESTN, tapi barisnya masih fokus aja ngumpulin big guy sampai gede, baru dia join dan langsung memberikan pressure ke arah anak-anak ESTN, khususnya ke arah Granger-nya, sehingga Granger-nya di sini agak sedikit kesusahan menghadapi Baras yang sempat kehilangan 3 buff-nya ya di awal. Sayang sekali sih. Iya, benar banget, dan langsung itu kesel sih kalau main jungler nggak pakai buff tuh udah agak-agak pasrah gimana gitu awal-awal gitu. Bisa, cuma memang dari mental nggak kuat aja. Kalau nggak kuat ya nggak bisa. Iya, ini harus di ban sih untuk barat snacksnya. Lu bakal ada respect ban ke arah barat sih. Ya? Terutama hero metanya itu nggak boleh sampai keluar sih. Harusnya. Dan okay. Untuk game keduanya udah di invite. Nunggu lobby. Bentar. Oke, masuk. Alright. Karena kita ini masih dalam rangka ini ya, online dan pandemi juga, jadi kita benar-benar ngecashnya di rumah masing-masing ya guys. Jadi benar-benar aman, dan Ichigo di sini juga sendirian, gak ada siapapun kerjanya gitu. Jadi aman lah, kita aman dari COVID, udah vaksin juga. Benar-benar social distancing ini, dari Jakarta ke Jogja ya? Semarang, jauh loh, jauh banget malahan. Ini kita social distancing-nya. Oke, ya, tinggal nunggu satu peserta lagi yang masuk ke arah lobby. Gimana nih teman-teman live chat nih, udah rame banget nih. Kayak yang pas Hyper Xbox katanya. Lihat Barat dan Chowhead kayak siapa main ini. ESTN dibantai kata Kak King Nobers ya. Finalkah ini sudah belum Kak Aburame Shino? Ini masih bronze match perebutan juara 3 ya. Yep, perebutan juara 3. Dan gimana nih teman-teman semua, udah pada divaksin belum? Gimana Ichigo, udah divaksin? Udah dong, tinggal nunggu vaksin kedua nanti. Oh, aku udah 2 kali ya, sambung. Udah 2 kali ya. Iya. Aku sih kayak awalnya memang masih kayak nggak yakin gitu sama vaksin. Aku tipe yang orang kayak ya udah nunggu hype-nya kelar dulu lah, baru nanti aku mencoba cari-cari informasi dulu. Ini benar-benar aman apa emang benar-benar vaksin ini emang bisa gitu kan. Terus ternyata barulah banyak informasi yang dikumpul, ya udah vaksin aja. Bukan karena terpaksa karena pengen masuk mall ya. Enggak, tapi emang ya udah emang pengen vaksin aja gitu. Kayaknya emang bisa gitu nguatin imun ya. Jadi buat teman-teman juga penting banget kalau belum vaksin, buruan vaksin, jangan karena terpaksa ya vaksinnya. Kalau bisa vaksin sampai kelar, jangan cuma satu biar bisa masuk mall doang gitu. Kalau bisa sampai kelar biar kita ini di Indonesia COVID-nya mereda banget, jadi kita semua bisa beraktivitas dengan lancar, event-event pun bisa offline, bahkan dari
event ini juga yang harusnya offline ya, jadi online gara-gara pandemi gitu di Ports AAL Mobile Legends Bang Bang 2021 ini. Jadi kita doakan semoga pandeminya cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung nanti di venue. Amin. Amin. Iya, maksudnya Ichigo mendoakan nanti panggil Ichigo lagi buat ngisi caster gitu. Iya juga ya. Ya, kamu harus meresapi setiap rangkaian kata yang aku sebutkan tadi. Kamu pasti ada masuk terselubung di sana. Waduh. Campaign secara diam-diam ya, selubukan. Siap-siap. Kayaknya masih nunggu satu orang, kayaknya memang rada sedikit masalah sih dari ya, tadi. Oke, okay, dulu. Udah masuk nih, Krul. Bisa langsung digas aja sih. Skip bos, kata AL Akbar. ESTN Joker Black mana nih katanya? Kalah draft. Istirahat pensiun Joker Black. Oh, itu. Kokoboy yep. Ini siapa? Ini spektatornya banyak banget ya? Dari teman-teman itu, dari teman-teman supporternya dari masing-masing tim ini. Waduh. Siap. Oke, kayaknya udah ada kata-kata gas nih, langsung kita meluncur aja kali ya. Di sini yep. Sudah dua kali, mantap yang udah dua kali ya. Kalau perusahaan memang kadang harus wajib ya. Iya, wajib. Biar bisa kerja work of office. Soalnya di tempatku juga masuk gedungnya aja juga pakai itu, pelindungi itu. Iya, emang sekarang udah harus ya, apalagi perkantoran-perkantoran gitu ya kalau masuk. Bener banget. Oke, udah masuk ke draft MPIC dan ini dia untuk pertandingan game kita yang kedua ya guys ya. Langsung aja, jangan lupa berikan dukungan kalian ke tim-tim favorit kalian, Top Win atau ESTN Win ya. Langsung di kolom live chat sekarang juga. Kasih semangat, biar gak kendor. Dan untuk skor sementara, 1-0 di tim Top ya. Tadi di mana ESTN sempat tertinggal, tapi ini masih bisa membalikkan keadaan. So, santai aja untuk tim ESTN. Bermain lepas saja untuk yang sekarang, jangan dibikin beban karena kurang satu poin ya. It's okay, menang kalah itu biasa. Guys, enjoy. Mantap jiwa. Tumben, guys. Dan udah ada band kali ini, ada Pak Quito, ada Matilda, ada Wan Wan. Respect band Wan Wannya sekarang. Yep, respect band dan Barasnya? Gak mau dilepas lagi Barasnya. Ada emang harus di respect band sih. Ya kayak yang tak bilang apa kayak lo Barat itu kayak masih OP banget sih menurutku ya. Meskipun udah di nerf dan linkah, aku pengen lihat nih mekanik link nih. Aku seneng kalau ada Lens, terus Link dipakai tuh aku senang. Mekaniknya kan tinggi. Jarang ya sih kayaknya. Soalnya agak sekarang jarang sih hero-hero kayak gitu assassin, bahkan kayak Benedetta udah enggak meta lagi ya. Lebih ke arah hero-hero yang memang mending sekalian marksman aja, atau fighter memang yang lagi bagus semenjak adanya War X ya. Fighter ini jadi naik meta lagi gitu. Jadi meta-meta fighter ya. Karena fighter itu tipe yang damage bisa, nahan bisa, ya sakit iya gitu, kayak tebel iya daripada pick marksman kan. Maksudku kayak better fighter aja gitu yang punya HP gede gitu. Betul banget, apalagi War Axe juga ada damage-nya, itu stuck pula. Jadi untuk ditempelin di hero-hero kayak yang Ruby, makanya Ruby meta lagi. Karena dia udah punya lifesteal, punya damage dari War Axe sekarang. Jadi sering di-pick dari Ruby kayak gitu. Dan juga Balmond ya, Balmond pakai War Axe nggak sih? Pakai kan? Pakai, kan ya? Udah pasti pakai. Hampir semua, bahkan sekarang kayak hero Granger, Marksman aja pakai War Axe loh. Oke, ada Balmond yang lepas nih, Balmond Hyper dari orang ESTN. Balmond is back. Balmond is back. Bakal ada backup dari Kagura dan juga Xbox.
Sebenarnya Xbox juga bagus juga untuk dipakai ke arah hyper, tapi kayaknya bakal ngelihat posisi lawan sih nanti gimana. Apakah nanti Xbox-nya bakal ngambil hyper atau mereka bisa aja swap gitu. Misalnya swap hero. Masih fleksibel dari Balmond dan juga Xbox-nya, tergantung dari musuh line-up-nya bakal kayak gimana. Masih situasional. Dan udah ada Ben Yi Sanshin. Kenapa ya Rokus di bed? Aku sempat jadi spammer Yi Sanshin. Tapi sekarang jadi aneh mainnya. Tapi Yi Sanshin masih salah satu hero yang enak untuk menghadapi hero-hero melee kayak Balmond sih. Karena dia kan tipe yang bisa range sama melee kan. Dan kritikalnya juga lumayan sakit. Apalagi dia salah satu hero yang bisa ngebuka map banget gitu loh. Inisiator juga iya. Jungler bagus iya, hyper juga bagus gitu. Jadi kayak paket komplit aja sih untuk Yi Sanshin. Yang kita lihat udah lama enggak ngelihat sosok Chou nih. Oh, ini bakal barbar banget sih lihat. Adanya 4 hero crowd control yang diamankan sama tim Tauf ini bakal jadi bahaya sih. Menurutku Martis bisa jadi pilihan bagus. Martis atau enggak siapa ya? Karena ini crowd controlnya lumayan tebel banget loh. Banyak banget dari single targetnya Jawhead ada. Selena Abyssal Row ada, kemudian ada dari Chou juga The Way of Dragon dan juga Ruby M Offended-nya. Wah, ngeri banget. Nah, ini langsung di cover sama Tigreal ya. Tapi BTW itu Chouex cuman bisa popol kupa doang enggak? Ya tadi ya. Cuma bisa popol kupa, enggak gitu. Cuma disuruh popol kupa. Dia juga bosen kali. Iya. Kalau draft mungkin bareng-bareng ya. Jadi kayak aslinya udah bosen itu orang yang pakai popol kupa mungkin. Oke, kalau menurut Mr. F siapa nih yang lebih unggul dari segi draft pick? Aku sih sebenarnya senang tipe draft yang banyak stone-nya. Tapi kayak nanti kalau ke late game itu takutnya enggak bagus-bagus banget gitu loh. Iya, kalau untuk anak-anak tim TOF lebih bagus karena early game ya, karena Selena enggak bisa dibawa ke arah late game. Begitu juga dengan Jawhead ya. Jawhead terus Ruby Ling ini ya. Beda sama tipe-tipe yang kayak Tigreal dan juga Balmond nih, semakin late game semakin sakit, apalagi Kagura semakin buat dealer damage dan juga Xbox. Tapi kita lihat nanti pertandingannya seperti apa. Dan ini dia pertandingan game kedua kita di babak bronze match antara ESTN melawan TOF. Dan tadi sempat ada satu poin dari tim TOF ya yang telah memenangkan pertandingan. Otomatis ini bakal jadi babak penentuan apakah ESTN bisa membawa gamenya ke arah game ketiga atau tim TOF yang langsung easy win lolos sebagai juara ketiga. Siap. Dan di sini udah ada Tigreal yang seperti biasa ingin coba dorong-dorong buff ya. Kerjaan Tigreal itu. Di reset lagi. Tuh, itu tuh yang bikin kesel tuh. Dan otomatis Link-nya bakal telat banget untuk dapetin XP, beda sama Balmond team. Bakal didorong lagi nih, lihat tuh. Gimana enggak sebel? Oh, tapi ada retribution sekarang. Ada retribution. Xbox-nya kelempar ke arah auto turret. Masih ada bantuan dari Chou di sini, coba diputer-puterin aja, tapi First Blood pertama langsung menuju ke arah Tigreal di ejector Kaguranya. Tapi SP-nya masih tebel, Skyla dalam bahaya, coba dicicil. Double kill dong Selena-nya. Gila banget, kayaknya bakal langsung menuju ke arah Xbox. Dan lagi-lagi abis row-nya bener-bener on point dari orang Kalimantan. Jago pisan, uy. Yep. Keren banget, 3 kali Abyssal Arrow, 3 kali kena ke arah Tigreal tadi, ke Xbox sama siapa tadi satunya. Langsung dia gigit-gigit yang lain, dapat triple Balmond kill. Balmond juga mati tadi. Sayang banget. Waduh, berat banget ini Selena, 3 kill di awal tapi di arah top lane berhasil mengamankan Ruby. Nice banget. Kurama berhasil mengekill. Kurama. Beda dong. Oh iya, beda kan, ya. Kan enggak ini ya, enggak ekor 9 ya. Oh iya. Tapi kan sama-sama. Iya aja. Ada kill lagi ternyata dari seorang Selena. Sorry Cigo tadi ngelihat di arah atas, tapi Skyla bakal coba untuk dikejar. Mau kabur kemana bos? Bakal langsung tewas di tangan seorang Icebox. Dan Kaguranya mencoba untuk masuk 3 lawan 1. Ada bantuan dari Chou, langsung ngejar ke arah Kagura. Mau kabur kemana? Masih ada payung untuk berpindah. Saiful memanfaatkan duo Ucerikan, ditendang ke arah depan. Dan ini dia super kill, berhasil diamankan sama Saiful.
Turtle BTW, ini sengit banget loh. Tempo permainan dari kedua tim benar-benar cepet dan gak mau kalah. Oh, dan langsung ke bawah dari Saipul, tapi gak punya Way of Dragon. Mungkin coba bakal setup sama Abyssal Arrow, ditungguin. Gak kena kayaknya Abyssal. Oke. Yang kita lihat dari seorang Skyla yang bersembunyi di balik semak-semak. Membuka vision tapi belum level 4, dikit lagi harusnya udah bisa ngebuka Ancestral Double Force-nya. Tapi kita lihat di arah bottom lane kembali Saipul yang mencoba untuk tarik ulur nih perasaannya Bang Bob. Abis arrow-nya connect bakal langsung digaruk. Satu hit lagi dan gagal terkena Jet Kundo. Bang Bob masih bisa melarikan diri, sedangkan di satu sisi ada bantuan dari seorang Jawhead. Tempat Soblet udah mulai dibuka, Tigran-nya langsung tewas. Double kill berhasil diamankan sama seorang Jawhead, dan Cups bakal menjadi tumbal selanjutnya. Satu hit lagi, Cruel berhasil mendapatkan satu kill dan langsung menuju ke arah turtle yang pertama. Yap, satu mendapatkan tiga hero dan lagi-lagi arrow-nya gak terprediksi bikin open war yang bikin dari tim Tough bisa buka inisiasi selain dari Jawhead dan Chou-nya yang harus maju. Itu salah satu solusi juga sih dari Abyssal Arrow. Dan di atas solo kill lagi Popol Kupuanya. Masih nunggu dari Link, belum ada pergerakan, masih coba untuk ambil buff saja. Sedangkan dari Chou di arah bawah coba untuk The Way of Dragon, udah punya tapi Xbox males juga. Nendang Xbox sakit sendiri dia. Iya benar banget, dan kita balik lagi ke arah midline yang cukup sengit kali ini. Heptasis sudah dikantongin sama seorang Saiful untuk nge-counter Kagura, Popol Kupa ataupun Xbox ya di sini. Kita lihat Jawhead-nya. Coba untuk ngamanin Little Wonder dulu, merkumpul langsung Mr. Q. Bakal coba inisiasi tapi ejektornya langsung menuju ke arah auto turret. Sayang sekali ya, Mr. Ro-nya juga nggak kena, bakal digeprek sama Balmond dan nggak kena. The next level flicker dari seorang Skyla. Jago nih bos. Sedangkan di arah top lane, Ruby nampaknya sedikit kesusahan menghadapi Popol Kupa. Betul ini Popol Kupanya dari tadi nggak ada yang ngegeng loh, agak susah ngegeng. Dan implosionnya dengan flicker langsung didorong ke arah belakang, bakal langsung dimakan Bang Bob. Enggak dong, itu alien masih survive. Sayang sekali, padahal udah ngebuka implosion dari seorang Tigreal yang cooldownnya cukup lumayan lama. Bisa Ruby-nya connect langsung ke arah Balmond, tapi langsung di backup. Nice banget dari seorang Ruby, tershutdown gitu aja di satu sisi. Pertukaran satu untuk satu yang cukup worth it sebenarnya. Tapi lihat Tigreal-nya masih bisa mundur ke arah belakang. Skyla mencoba untuk maksa ke arah auto turret. Jangan sampai masuk bos, itu terlalu berbahaya. GGWP. Yap, dan gregetan banget gak sih kalau lihat darah segitu, masuk gak ya gitu, tapi ada taretnya. Bener-bener banget. Sering terjadi itu seperti itu. Saat tinggal satu hit, tinggal satu skill. Tapi itu kayaknya kalau dia sendirian di situ kayak bakal dituker satu untuk satu, ya udah nggak apa-apa Skyla mati dia dapat kill gitu. Tapi karena berhubung ada temennya, jadi kayak ya udah nggak jadi, daripada dia nanti nggak jadi dapat kill kan. Iya benar banget. Biasanya kayak ya udah satu untuk satu, kepuasan tersendiri gitu kan. Kill solo kill itu. Iya, Skyla udah ada Athena Shield, implosion langsung diarahkan ke arah auto turret dan digeprek gitu aja sama seorang Balmond, tershutdown langsung. Salah sasaran karena mengingat flicker dari seorang Skyla masih cooldown ya, jadi dia nggak bisa kabur dari implosionnya. Nyampah dong kru langsung datang ke arah bawah. Saipul sih oke banget dan langsung menuju ke arah turtle harusnya. Tapi di arah top lane, alien kali ini bakal langsung digeprek. Nice banget, itu efek KO-nya sih keren banget dah. Ada petirnya gitu, ceder. Satisfying banget ya. Iya ngeliatnya. Di arah bawah, turtle bakal coba diamankan sama Krul. Kali ini satu hit lagi tanpa adanya retribution yang cooldown, bakal langsung dikejar Temple Soblend, kena karena dua orang langsung terkenok up. Implosionnya bakal nge-backup tapi sayang sekali Kagura udah tewas, bakal dibantu sama Jet Kundo seorang Saipul. Tapi sayang sekali Saipulnya mundur karena darah tinggal dikit, ditembakin sama Last Insanity dan tergeprek sama Balmond. Nice banget backup dari seorang Bang Bob. Ini dia udah makin panas. Keduanya sama-sama kuat kali ini dari segi team fight, tinggal gimana cara masuknya aja yang enak sih.
Yep, dan pertukarannya pun benar-benar imbang, walaupun skornya agak beda dikit ya, tapi hitungannya ini imbang untuk dari segi team fight-nya. Gak ada yang condong ke kanan atau ke kiri. Kayak gitu. Oke, okay. Dan untuk perolehan net worth malah lebih unggul dari anak-anak tim. Habis sarungnya connect dong. Kaguranya udah ngebukain yang overtune, langsung di eject. Terbang momnya bakal tewas, implosion dengan flicker, didorong gitu aja. Nice banget shutdown dari seorang Skyla. Lagi-lagi jago gila. Tigrelnya bakal tewas, satu hit lagi. Dan cowoknya berhasil mendapatkan kill. Dan trust team yang baru aja datang, Kagura bakal menjadi incaran. Ada bantuan dari Popol Kupa, mundur dulu karena SP dari Skyla tinggal dikit. Recall dulu gak sih? Yep, dan agak dipertanyakan sih tadi, entah mau nyulik, entah dia mau coba-coba, tapi temennya jadi ikutan mati. Itu yang agak berat sih sebenarnya kalau mau percobaan-percobaan kayak gitu. Yep, dan namanya turtle terakhir nggak bakal sempet nih, karena habis ini Lord langsung ke Lord, bakal ya? Langsung berubah ke Lord yang pertama. Dan kita tunggu di arah top lane. I'm offended, coba dibuka. Satu hit lagi, Popo Kupa dengan bantuan dari seorang Link berhasil ngebunuh sampai darahnya tinggal dikit. Tapi nggak ada hero yang bisa movement-nya kenceng ya. Mobilitasnya nggak ada yang kenceng dari anak tim dari TSTN. Minusnya itu aja sih. Kalau dari tim top, mereka punya Link gitu yang bisa cepat langsung nge-backup. Oh, ternyata sempat turtle. Tapi kalau nggak dipukul, langsung berubah jadi Lord nih, bos. Satu detik. Dan ya, selamat di tower yang pertama nggak dihit, tapi Kagura di arah mid langsung ditendang ke arah turret dan langsung tewas gitu aja. Balmonnya telat masuk, coba diputerin dulu, tapi damage-nya masih belum begitu berasa sakit. Di satu sisi, auto turret di arah top lane berhasil dihancurin dan ngegeprek untuk dapetin lifesteal dari seorang Balmon, tapi udah ditunggu sama Selena dan juga Johet. Mundur dulu, Dominant S udah dikantongin sama seorang Johet juga. Di satu sisi, orang Kalimantan digigit sama Popol Kupa, balik dulu, recall dulu untuk isi darah. Serangan di satu sisi Xbox-nya langsung tertendang lewat Duel Dragon, hampir aja pecah Immortality, tapi ada bantuan dari seorang Bang Bob di sana yang berhasil nge-back apa Xbox untuk pulang. Tapi di satu sisi Lord pertama berhasil diamankan sama anak-anak tim top. Temper Soul Blade-nya konek karena dua orang, tapi sayang sekali gak ada yang nge-backup Balmon-nya sendirian di sana. Telat dari seorang Kagura dan juga Tigreal mencoba untuk maju dulu. Popol Kupanya nyicil, tapi lihat mereka udah kehilangan Bang Bob. Ini bakal jadi awal yang bagus. I'm offended, dia kena tiga orang tapi di implosion, tapi gagal maning. Mr. Q bakal pasrah aja, satu pukul lagi terkena serbal fast, tapi Johetnya malah mati. Dua last disandir coba dibalas, kali ini dua orang masih bisa selamat mundur. GGWP. Yep, dari tim top udah dapat timingnya dan lagi-lagi kurang sabar. Mereka malah masuk ke tower. Itu sih yang bikin sayang banget tadi, padahal bisa diratain. Dan I'm offended-nya tadi bagus banget dari Ruby-nya, dapetin 3 atau 4 orang tadi. Bener, dan langsung dan harusnya Kaguranya agak sedikit jaga space di belakang Tigreal sih, karena udah tahu Ruby-nya bisa ngekombo lewat flicker I'm offended. Kemudian harusnya Kaguranya bisa yang overtone, kemudian tadi dikomboin sama implosion-nya Tigreal. Karena kita lihat ketika I'm offended-nya dibuka, implosion-nya itu langsung nge-cover gitu loh. Dan itu momen baliknya dari anak-anak tim ESTN. Yep, betul banget. Dan di atas Selena-nya ini bisa jadi playmaker, dia tinggal konselnya diaktifin, Popolnya bakal keculik, masih ada Aegis di sana. Dan lihat Balmon-nya berhasil mengamankan satu kill. Selena masih bisa flicker tapi bakal diincar sama Balmon, double kill berhasil diamankan, bahkan tiba kill. Satu hit lagi, gak bisa dihajar. Bisa dong, gak mungkin gak bisa. Balmon cooldown-nya cepet bos, satu pukulan dan ini dia triple kill berhasil diambil. Dan tershutdown, bakal menjadi momen balik comeback dari anak tim ESTN. Wadah play dari segi tim fight, mereka kali ini udah bisa mencuri-curi momen. Dan Tepo Soblet hanya kena karena dua orang. Krul bakal tewas digeprek, enggak, dia masih bisa kabur lewat dinding-dinding. Bakal diterusin karena Ina turret. Gila. Bisa enggaknya diambil dulu buff-buffnya, amanin dua turret dulu, lumayan. Itu sengaja sih. Dia implosion di situ biar Ruby-nya mundur. Jadi inner turret-nya diambil gitu. Abis selalunya connect ke arah Balmon, tapi ditungguin sama Mr. Q. Selena yang gak bisa masuk, sayang sekali. Tapi bakal di fight back-in balik nih kayaknya sama nanti tim Tov. Awas, balik dulu.
balik-balik beli. Terlalu berbahaya. Sabar. Biasanya kalau lagi menang tuh adrenalinnya naik terus guys. Kena abis hanya karena Popol Kupa di arah top lane. GGWP masih berlanjut. Satu orang berhasil diculik, harusnya bisa diterusin sama nang tim TOF. Lihat BOD dan juga WarX udah dikantongin sama Link dan juga Saipul di arah top lane. Nampaknya bakal diincer lagi-lagi abis orangnya connect implosion. Gak kena ke arah siapa-siapa. Sedangnya untuk nge-backup Bang Jago biar gak keculik. Di satu sisi Linknya berhasil ngeculik Kagura. Kaguranya terculik dan top lane-nya berhasil dijagain. Tapi mau gak mau harus mundur dulu. Tigrelnya bingung mau nge-backup siapa. Abis orangnya connect, Mr. Q dalam bahaya. Awas. Masih ditendang ke arah luar dan dibalas sama Mas Insanity. Dua orang tergeprek dan bakal jadi momen balik. Saipul berhasil tewas tanpa ada immortality. Ini bakal susah banget. Masih coba untuk menghajar. Emang Fender coba dibuka tadi sama seorang Ruby, tapi sayang sekali gak ada backup dari anak-anak tim top team. Skylum coba untuk bunda, tapi immortalnya bakal pecah digigit Popol Kupa. Emang Fender dibalas lagi dengan implosion. GGWP dari tim ISTN. Mereka bisa membalikkan keadaan. Benar-benar kuat banget, susah untuk dihajar. Dan Last Insanity berhasil meledakkan seorang Icebox di satu sisi. Dikejar lagi. Satu split push dari seorang Link. Meskipun harusnya keadaan dari tim TOF saat ini sedang terdesak juga. Gila, yep. Seru banget matchnya. Dan dari tim STN tuh kuat banget loh tim fight-nya mereka kalau limaan. Nggak bisa diambil satu-satu. Satu-satunya jalan cuma Selena-nya bisa nyulik satu persatu kayak tadi. Di atas dapat, terus di bawah juga dapat. Itu cara satu-satunya saat ini dari tim TOF. Tempo Soblet berhasil memecahkan Immortal dari seorang Icebox, tapi Lord kedua nampaknya bakal digeprek sama seorang Belmont. Dan di satu sisi Link-nya rela berkorban nyawa untuk mengambil retribution, tapi mana sempat, keburu telat. Iya, mana sempat. Dua-dua-dua, mau gak mau anak-anak tim STN bisa sini recall dulu semuanya isi darah full. Mereka bisa fight backin balik lagi. Yoi, bener banget. Dan tadi nice sih gepreknya, untung pas timingnya gak Indomaret. Biasanya kan retri atau skill-skill gitu banyak yang Indomaret ya, gara-gara apa timingnya gitu. Iya, bener banget. Sedangkan udah dibuka kali ini konsil langsung menuju ke arah top lane. Ternyata mencoba untuk mengambil rubinya terlebih dahulu, tapi immortality yang sudah jadi oleh alien dikerjer nggak tuh, niat banget cuek digigit. Terran Race dan juga Implosion kali ini dibuka, didorong ke arah belakang dan immortalnya pecah, bakal langsung dikeprek. Satu hit lagi deh. Ayo Vendetti sangat bagus, tapi sayang sekali mana sempat keburu telat, udah digigit duluan sama seorang Popol Kupa dan berhasil tewas. Dan Lord-nya juga berhasil dibunuh juga. Sedangkan di arah bottom lane ada by one antara Chow dan juga Xbox, tapi Saiful lebih unggul kali ini. Masih melihat kondisi di arah mid lane yang cukup kacau nih. Selena yang cukup berani digepek langsung blue buff-nya, bakal langsung maju ke arah depan. Masih ada flicker mundur ke arah belakang. Skyla mencoba untuk berjaga-jaga di luar inhibitor turret, tapi Link-nya nampaknya berpikir untuk bisa mengambil split push atau nggak ngeculik dari arah belakang. Benar banget. Dan Chow-nya ini udah kayaknya bakal disuruh split push karena udah nggak bisa 5 lawan 5 atau ditumpuk langsung. Dan coba untuk ambil ketahuan bakal usah ditendang. Di flicker nggak tuh, ditendang beneran The Wave Dragon. Tapi Mr. Q ingin membek, ingin niat hati tuh ingin nge-backup Kagura, tapi sayang sekali ada Skyla di sana yang jagain juga gitu. Abis arrow-nya connect arah Balmon, bakal langsung coba dihantam 3 lawan 1 kali ini, tapi sayang sekali Bang Bob masih bisa kabur lewat maut yang ada. Yep, dan mungkin Lord yang ketiga bakal jadi penentuan siapa yang bakal menangin game ini. Dan dari tim TOF aku lihatnya mereka harus nyulik satu-satu sih, nggak bisa kalau ditumbuk rame-rame sama Balmon, yang ada kegeprek semua nanti. Udah susah sih, karena anak-anaknya ini mereka juga udah pada ngumpul sih. Jarang banget momen untuk mereka solo, kecuali tadi kayak Xbox-nya dibawa sendiri. Lihat Skyla coba untuk kabur, ditunggu sama Bang Bob 2 lawan 2 kali ini. Cowoknya Saipul masih mencoba untuk mencari momen implosion-nya dan juga geprekannya, nggak bisa berhasil ngebunuh seorang Skyla. Tapi di satu sisi Bang Bob langsung di-ejector gitu aja ke arah depan dan hampir aja bisa tewas. Tapi dibalikin lagi, lifesteal Balmon-nya kenceng
ganteng banget bos. Lihat sampai diajak Thor berkali-kali masih bisa survive seorang Skyla. Di satu sisi Ruby mencoba untuk nahan badan, tapi lihat darahnya masih full banget. Ini butuh anti life steal sih. Kita lihat anti life steal-nya dari tim Tough ya. Nicholas of Duran-nya hanya di arah si Selena dan juga dominan S dari arah Jawhead ya. Berarti butuh Jawhead sama Selena biar bisa dapetin anti life steal. Ya, kurang, bos. Yep. Dan Ruby-nya sih kayaknya bakal ke dominan S lagi, tapi enggak tahu bakal dominan S apa enggak. Iya, harusnya dominan S juga Ruby-nya buat nambahin anti life steal sih. Ke arah Balmon-nya sih yang annoying banget life steal-nya, lihat kenceng banget apalagi kalau dia udah ngegeprek. Itu dihitung sama damage yang masuk gitu. Bener banget. Aduh, abis Sauronya connect tapi Balmonnya masih bisa berputar-putar di sana. Cooldownnya BTW cuma 3 detik aja itu. Bakal coba dikejar Skyla, di ejector Balmonnya dari arah belakang. Abis Sauronya connect karena diputerin lagi. Berhasil diculik. Immortality pecah. Trust Team bakal coba beradu by one sama Selena kali ini di arah mid lane dan harusnya bisa menang. Selenanya enggak ada akhlak banget. Duar, nggak kena dong, panik nggak? Pinter Olinya. Banget sih, pinter sih Selenanya sih. Dan kita berpindah ke arah bottom lane dimana Krul hampir tergeprek tapi dia masih bisa kabur. GGWP sedangkan di arah top lane-nya udah pecah. Ini nggak bagus buat anak-anak tim ESTN, mereka nggak bisa jebolin. Ini beta turret dari anak-anak tim Tough ya. Yep, dan mereka harus berlima terus, sedangkan dari tim Tough bebas untuk jalan kemana-mana. Semua hero-nya bisa untuk nyulik, bisa untuk solo kill. Itu enak banget, yang gak boleh dilakuin. Habis Sauronya ke arah Kagura, sorry harus dipotong. Tapi gila, jago banget Kaguranya. Tempat Soblet udah mulai masuk, Saipul masih bisa kabur. Dan Immortality pecah, masih bisa menyelamatkan diri juga. Dimenangin lagi-lagi sama anak-anak tim Tough. Tapi lihat, harusnya STN masih bisa bertahan. Tuh kan Krul langsung menuju ke arah si Halbert. Karena kurang emang untuk menghantam Balmon yang lifestyle-nya kenceng banget, bos. Ruby-nya nahan, dua orang sempat diputerin. Dan Balmon Mr. Q coba dorong ke arah dua orang. Skyla dalam bahaya, dia gak ada immortality. Coba dicicil gitu aja lah. Insanity udah mulai masuk, dua orang bakal terkena. Duar Insanity. Ya, Tempest of Blade bakal dibalas. Dan lihat, cuek berhasil dibunuh. Implosion-nya konek arah tiga orang. Tapi sayang sekali gak ada backup dari anak-anak tim STN. Ini bakal menjadi comeback kembali. Sayang sekali di satu sisi Skyla mencoba untuk flicker masuk ke arah high ground. Memantau ada Trust Team yang berjaga sendirian di sana. Langsung majur ke arah base dan GGWP. Yep, selamat 2-0 buat tim Tough yang berhasil menjadi juara 2-0. Gila, tapi kita harus kasih aplaus buat ESTN game kedua. Epic parah. Epic parah. Dan benar banget mereka udah sampai semifinal, itu udah bagus banget menurutku. Mereka udah ngalahin tim-tim sebelumnya dan ya, lagi-lagi dari tim Tough berhasil membuktikan mereka lebih baik dari tim STN dan berhasil mendapatkan juara ketiga untuk turnamen kali ini. Iya, benar banget, gila, keren banget pertandingannya. Sumpah aku seneng banget ngekesin di pertandingan dari Porsche AAL Mobile Legends Bye Bye 2021 ya. Karena pertandingan mereka tuh bah, ngeri banget bos. Pokoknya cakep bedah. Gak ngerti lagi aku dari kedua tim tuh sama-sama imbang gitu loh. Sebenarnya sama-sama imbang, cuman memang momentumnya adalah dari ESTN. Balik lagi, mereka gak ada, ya oke lah ada Maxman Popol Kupa. Tapi Popol Kupa juga di sini agak susah gitu untuk bisa split push, karena dia hero-nya bukan hero-hero yang bisa mobilitasnya tinggi gitu. Hanya bisa mengandalkan Balmon aja, tapi itu gak cukup untuk bisa menjebol pertahanan dari anak-anak tim Tough. Dan sekali lagi Cigo ucapkan selamat untuk tim Tough yang berhasil memenangkan juara 3 di Porsche AAL Mobile Legends Bang Bang 2021. Sedangkan untuk ESTN yang berkecil hati, tetap semangat. Semoga di next event nanti bisa menang ya, dan terus asa kemampuan gitu. Good luck aja buat kedepannya. Dan thank you buat teman-teman semuanya. Kita akan break sejenak dan nanti akan kembali lagi di pertandingan Grand Final jam 8 malam. Jadi station tetap di sini, jangan kemana-mana, karena jam 8 kita bakal kembali lagi untuk pertandingan Grand Final
antara tim Nons dari Head Office Jakarta melawan PIMPL dari PT BCL 2 Kalimantan Tengah. See you! I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. You're my ballless place. Take a chance, a chance on faith. So take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance on faith. Take a chance on faith. So take a chance on faith. You're my insubordinate, please. So take a chance, a chance on faith. So take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance on faith. So take a chance on faith.
one like me. There's no one like me, like me. There's no one like me. There's no one like me. There's no one like me. Places we've been all night, wishing for a secret to unfold. We just need somebody to hold, somebody to hold. Hold on tight, are you ready for the night? We're just getting started, living young-hearted. Hold me close, don't you ever let go. Our love is uncharted, we're living young-hearted. Hold me close, don't you ever let go. Our love is uncharted, we're living young-hearted. All night, wishing for a secret to unfold. We just need somebody to hold, somebody to hold. Hold on tight, are you ready for the night? We're just getting started, living young-hearted. Hold me close, don't you ever let go. Our love is uncharted, we're living young-hearted. Hold me close, don't you ever let go. Our love is uncharted, we're living young-hearted. Thank you.
hesitate. I gotta tell you, but I wanna wait. Never thought that feelings could disappear. Why the sorry never feels sincere? But you gotta hear, my desires, they faded fast and then we trip the wire. Too many times I told you I believe. I believe there is nothing left for me, left to see. It's impossible, I can't seem to let you go. I try to reach you. It's so difficult, I can't seem to let you go. I'm sorry, baby, gonna have to let you go.
wasn't looking for another love. Nobody has to know. You and me on the low. Show me your love again. Oke, halo teman-teman semuanya, rada sedikit ngebug Ichigo. Selamat malam dan selamat datang di Ports AL Mobile Legends Bang Bang 2021. Masih ditemenin bareng sama Ichigo Chuan di sini dan juga partnerku Mr. F. Yep, yang bakal menemani kalian dan sudah memasuki babak Grand Final sekarang antara tim Nons melawan PIMPL. So, buat teman-teman semua yang baru aja bergabung, jangan lupa buat di like dulu live stream ini dan jangan lupa juga buat di share di seluruh sosial media yang kalian punya, karena rugi banget kalau kalian gak nge-share biar makin rame, biar makin asik lagi ya kan nontonnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu untuk acara ini, kalian bisa acara ini tuh dipersembahkan langsung oleh PT Astra Agro Lestari TBK ya, di mana perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit yang memiliki kurang lebih 40-an anak perusahaan yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Nah, untuk Pekan Olahraga dan Seni Astra Agro Lestari 2021 atau PORS AHL 2021 ini adalah salah satu kompetisi olahraga tahunan yang diadakan oleh PT Astra Agro Lestari TBK untuk meningkatkan solidaritas antar karyawan, head office, dan anak perusahaan. Nah, dahulunya PORS ini diadakan secara offline guys biasanya, tapi karena berhubung lagi pandemi kayak gini, maka PORS ini diadakan secara online. Dan untuk PORS online ini sudah terlaksana sebanyak 2 kali sejak tahun lalu. PORS 2021 ini terdiri dari 13 cabang kompetisi loh. Gak hanya Mobile Legends aja, tapi ada PUBG Mobile, kemudian ada Virtual Running, Virtual Cycling, Chess Quiz, dan lain sebagainya. Untuk tema kali ini, PORS 2021 mengangkat Strong From Home, yang artinya walaupun kita semua saat ini berada di rumah masing-masing karena kondisi pandemi, kita tetap harus kuat dan solid menghadapi tantangan yang ada di depan. Gila, keren banget gak sih? Dan kita sudah masuk babak Grand Final. Gak hanya pertandingan aja yang seru nih, tapi para penonton semuanya, para penonton bakal bisa dapetin hadiah juga berupa Astra Pay sebesar 500.000 untuk 5 orang pemenang, di mana nanti bakal ada kuis yang akan nongkrong di live chat ya. Jadi teman-teman pantau live chat aja terus karena nanti kuisnya akan diberikan di sana. Dan untuk pertandingan Grand Final ini antara Nons dari Head Office Jakarta melawan PIMPL dari PT BCL 2 Kalimantan Tengah. Yuk, jangan lupa hashtagnya PIMPL win atau non-swin ya? Yap, bener, PIMPL win atau non-swin ya. Wih, semangat Ichigo Chuan ya. Terima kasih Mr. Esport TV, udah dikasih mod BTW Mr. F ya. Yap, bener banget. Dan tinggal nunggu playing aja, kita masih nyantui dulu di sini sementara. Dan 4 menit lagi sebelum pertandingan dimulai sih sebenarnya, jadi kita masih bisa ngebahas-bahas di mana PIMPL ini cukup lumayan sengit juga. Kalau Non sebenarnya kemarin itu sempat rada ada comeback ya, kemarin sempat kalah, sempat ada kalahnya gitu 2-1 ya, sengit banget ke arah top gitu. Cuman ternyata Nons bisa balikin di game ketiganya, mereka lebih panas ketiga game ketiga. Tapi ini yang menarik Rehan, bakal ada best of 5 nih, bakal lama banget. Kita lihat apakah bakal dibawa ke arah 4 game atau hanya 3 game aja.
Oh, bahkan dimainin semuanya ya. Bisa jadi. Tapi siapapun yang menang itu pasti yang terbaik, karena yang menang di sini nanti akan maju perwakilan ke ini ya, ke turnamen intinya Astra nanti biasanya. Keren banget. Dan seenggaknya mereka sudah sampai step ini, udah lumayan, udah juara ya hitungannya, meskipun berbeda hanya angka, mereka tetap juara. Bener banget. Dan buat para karyawan-karyawan dari Astra nih, jangan lupa ramein live chatnya hashtag kalian pendukung tim Nonswin atau PIMPL Win ya. Kok Samurai X Muhammad Yahya? Siapa tuh Samurai X tuh? Dispil dong namanya yang mana. Dan ini Zeus kemarin setland ya, Apollo ini kemarin, oh yang paling ternotis adalah Mata Tombak sih. Mata Tombak ini fighternya jago banget. Yep, benar banget. Dan jangan lupa buat teman-temannya dipanggil semua, tadi ada 30-an lebih, cuma 30 kan bisa banyak ya. Bisa dipanggilin semua dulu, suruh pada nonton teman-teman kantornya, terutama nih yang main nih dari head office dan juga yang dari Kalimantan Tengah. Kalau bisa datang semua, cuma lihat untuk game finalnya nih, masa nggak dilihat temennya, nggak disupportin ya? Iya bener banget, ayo langsung buruan diramain sebelum kita gas ke pertandingan pertama kita di grand final. Harusnya udah bau-bau mau di steps ini, kita tungguin aja lah ya. Udah mulai gas tuh. Ya, kita bakal meluncur nanti. Tinggal tunggu. Oh, 2 menit katanya. 2 menit lagi. Oke lah. Gitu. Kita chop-chop dulu. BTW Guns ini kemarin sempat pakai Hyper Balmon ya. Harusnya Balmonnya di ban, atau mungkin Balmonnya bakal jadi rebutan lagi. Iya, nanti kalau Balmonnya di ban, takutnya Baratnya lepas, atau Matilda yang lepas. Kemarin juga ada sempat Matilda lepas, dan hari ini Baratnya lepas ya tadi ya. Iya bener banget, dan sekali keluar udah langsung ngamuk banget tuh Baratnya. Tapi kita lihat aja nanti gimana, karena Xbox juga salah satu hero pool mereka sih. Masih banyak pilihan banget, soalnya bingung nanti antara bakal ke arah respect ban atau respect pick ya. Iya, jadi. Dan menurut Ichigo sendiri gimana nih, bandnya dari Mobile Legend kurang atau enggak nih? Mulai kerasa kurang atau gimana nih? Karena cukup banyak sih, sebenarnya cukup. Kalau 5 kadang bingung mau ini siapa kan, ngeband siapa sih? Tapi ya tergantung sih emang, karena kalau turnamen-turnamen yang bukan official kan pasti udah terbiasa kan dengan band yang cuma 3. Oke, kita udah meluncur ke draft and pick. Langsung kita gaskan aja nih. Game ke-1 grand final antara tim PIMPL melawan tim Nons. Skornya masih 0-0, masih game pertama ya. Santuy. Iya. First pick pertama dari Matilda. Iya, benar, Matilda langsung di-ban. Gercep. Iya, nggak ngasih kesempatan sama sekali buat Hore. OP-nya lepas kayaknya. Mungkin kalau dari first pick biasanya suka ngelepas hero OP ya, biar dapat gitu kan. Dan Barat juga udah di ban. Ini untuk match pertama sebelah kiri Nons ya. Dan biasanya kalau game pertama itu kalau dari best of 3, kalau dulu aku masih main, sempat main di turnamen ya, itu pasti coba-coba dulu, coba-coba strategi, coba-coba apa gitu. Sering gak sih kalau di turnamen-turnamen lain gitu? Iya sih, bisa kayak gitu sih. Buat latihan ya, ngebiasain dulu. Oke, udah ada Pofeus dan juga Pakito yang di ban. Tapi ada yang kebuka nih, bakal dipik kan yang kebuka nih. Xbox nih masih ada. Xbox masih ada, Balmon masih ada juga. Guns kemarin sempat pakai Balmon. Roger juga masih kebuka, terus masih banyak sih. Dan Xbox ternyata coba untuk diamankan dulu sama Buya No Mercy. Yep. Dan Balmonnya harusnya sama Jawhead. Apollo andalan banget nih, Apollo nih, Jawhead nih selalu jadi hero andalan. Dan Apollo langsung menuju ke arah Chang'e. Ini kemarin juga salah satu hero high ground yang cukup annoying ya, dari tim PIMPL, dimana mereka bisa memenangkan comeback game gara-gara Chang'e. Chang'e-nya ngabisin creep minion terus menerus ya. Dan ada Beatrix nih hero yang lagi aku spam nih, Beatrix nih.
dimana burst damage-nya gede, dia juga bisa komboan sama siapa aja, jadi fleksibel. Cuma butuh satu stun dia bisa ngeluarin damage yang lumayan gede. Dan dia juga kuat di side. Yep, dan Balmon kembali dipick oleh Guns ya. Wih, menarik banget Hyper Balmon. Kita lihat apakah bisa memenangkan pertandingan, karena game sebelumnya tim dari tim apa tadi yang sebelumnya dari ESTN ya, hampir bisa memenangkan pertandingan tapi gagal. Langsung di counter sama Lapu-Lapu. Ini salah satu hero yang bisa nahan Balmon ya nanti di late game. Iya, Lapu-Lapu bagus buat counter Balmon, tapi kalau dipikir-pikir dari tim biru ini dapetin 3 hero yang lumayan OP loh ini. Iya, benar banget. 3 hero OP. Yuffie pada dibuang. Dan juga Hayabusa. BTW sedikit information aja, kemarin anak-anak dari non sempat kalah gara-gara ada Hayabusa. Iya, tapi memang Hayabusanya kemarin jago sih. Iya, karena bisa langsung fokus ke arah turret sih. Ya, intinya adalah kemenangan di Mobile Legends adalah turret base gitu, bukan nge-kill. Mau sebagus apapun tim fight ataupun kill, kalau nggak bisa menangin gamenya buat apa selebew. Oh, ada Brody lagi, coba diamankan sama Zeus sebagai set lane, berarti Cyclops lagi dan juga Glue. Cukup annoying ini draft pick dari tim non sih, udah nggak ada akhlak banget ya kalau kita lihat ya. Adanya burst damage dari Cyclops, kemudian inisiasi dibuka dari Glue dan juga dari Xbox, tapi Lancelot sebagai Hyper, waduh, agak sedikit kurang TP sih kalau menurutku. Cuman Chang'e-nya bisa banget nih sebagai sebagai nambahin damage nanti dari tim-tim ini. Kita lihat, entah sih, kalau menurutku dari segi draft pick sama-sama kuat, 50-50% kali ini malahan. Gimana Miss Rev? Kalau aku ya sama sih, masih sama, cuma lebih ke tim merah sih, karena tim merah ada 3 hero yang masih OP itu sementara ini. Ada Beatrix, ada Xbox, dan juga ada Balmon yang dari kemarin diperebutin nih. Iya, kita lihat aja untuk pertandingan grand final kita di Porsche AL Mobile Legends Bambang 2021 antara tim Nons melawan PIMPL. Hayu langsung ramaikan live chat, kalian dukung siapa? Dan ini dia best of 5 ya, masih ada 5 game harusnya kalau semuanya terpakai. Yoi. Dan di sini mau setup ngambil buff kah? Oh enggak, cutting creep ternyata dari Glue dan juga Xbox. Kayaknya bakal main agresif setelah ini, langsung ke buff mungkin. Oh, Apollo coba gangguin, enggak tahu. Oh, pause, bos. Boleh ya pause? What? Oh ya, yeah. Okay. Mungkin ada lag atau mau reload dulu, relok. Biasanya suka ada technical issue ya kalau main kayak gini tuh. Entah ganti wifi, entah apa gitu ya. Iya, karena online ya. Online tuh kita nggak pernah bisa ngeprediksiin. Yang paling penting kalau kita bermain online kayak gini adalah internet ya. Kalau offline kan biasanya internet ada yang nanggung gitu loh, pakai wifi. Cuman kalau lagi online gini kan bisa aja di tempat mereka lagi bapuk ke, atau internetnya pakai si merah ya, jadi RTO terus belum isi kuota. Tapi tenang aja buat teman-teman yang belum pernah kuotanya habis lagi main, pasti bete banget, wifi lagi RTO, makanya isi pulsa bisa lewat Astrape. Gila, apal banget Ichigo ada Astrape ya kan. Ada, kalian bisa isi token juga di sana, token listrik, bayar apapun bisa melalui Astrape. Wih, hanya satu aplikasi untuk membayar kebutuhannya. Dan kita kembali lagi di game grand final ya, masih game pertama versus blood, ternyata langsung diamankan sama Xbox di arah blue buff. Waduh, Marimo malah dapetin blue buff-nya, ini gak worth it banget buat anak PL dan Coker yang sekarat langsung diterima gitu aja. Nons sih galak banget. Langsung galak dari tim Nons, udah ngambil blue buff, dapetin satu tank, dan skornya 2-0 di pagi-pagi ini nggak terlalu baik sih. Harus sabar dari tim
PIMPL. Bakal mati lagi, Lancelotnya digangguin terus bos. Ini udah dua kali Lancelotnya mati, gak bagus. Glue-nya masih bisa flicker mundur. Dia ejector langsung ke area depan, diterima semat misil. Dan ini dia Brody-nya free banget dari arah samping. Zeus positioning-nya sangat bagus. Dan Marimo bakal tewas juga, dibalas lagi Lancelotnya. Masih mencoba untuk mengcover Guns tapi sedikit telat. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Ini temponya baru game pertama udah barbar banget dah. Iya, dan masih menit pertama kalau dilihat-lihat, dan set juga dari seorang Lancelot coba untuk diganggu-gangguin terus, dan sekarang Balmondnya yang ke atas coba untuk gangguin Lancelotnya ngebuff, tapi Apollo harus mengorbankan nyawanya demi buff seorang Lancelot di sini. Yap, langsung digeprek gitu aja lewat lethal counter seorang Balmond nih. Baru awal-awal tapi udah 5-2, tim Nons kayaknya ingin bermain cepat. Turtle pertama langsung diambil, tapi yes, dalam bahaya. Yaks, apa sih bacanya? Masih ada snap-snap di sana, coba dibuka tapi nggak ada mangsa. Oh, ada yang kesurupan. Waduh, hampir aja tewas. Tapi waduh, ini dia Braver Fighter yang udah dibuka sama Lapu-Lapu bakal mencoba untuk mengamankan. Tapi sayang sekali terkena stun dari seorang Beatrix. Dan nggak ada backup dari Apollo. Tadi harusnya ngebantu maju, tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Karena cangkanya posisi dari recall dari base juga. Tapi Guns yang mencoba untuk mengamankan blue buff, sayang sekali lancenya nggak dikasih buff lagi bos, emang sedih ya. Iya, dan ini buff biru loh, Lancelotnya bener-bener agak nangis sih di game ini, nggak dapetin dua kali buff biru di early game, jadi dia nggak bisa ngelakuin rotasi buat bantu teman-temannya. Jadi Lapunya tadi sampai ke tengah, terus dia apesnya, dia mati juga. Oke, di arah top lane nampaknya bakal ada penggerebekan yang dilakukan sama anak-anak tim PGMPL di flicker, tapi nggak ada yang kena. Di ejector akhirnya bisa tewas, bakal dikasih ke arah Brody. Ternyata malah Chang'e yang dapetin kill, nggak apa-apa. Sebenarnya cukup worth it, rotasinya sedikit telat dari Glue dan juga Marimo. Harusnya mundur dulu, tapi ada Yax di sana bakal coba untuk digaruk. Terkena ultimate, masih ada Phantom Execution, tapi udah kesurupan bos. Gila, solo kill tank ke arah Hyper. Meskipun dia harus mati, tapi worth it banget. Udah ngebunuh, nggak mati. Yah, mata tombak, kira itu dia bakal mati Glue-nya, tapi sayang sekali. Dan di satu sisi ada pembunuhan berantai juga ke arah Apollo dan juga Marimo tadi ya. Ya, di mid ada pembantaian tadi di seorang Marimo mati tadi. Cyclops-nya si Cebol coba flicker tapi masih bisa kekejar tadi. Nice banget. Yep, dan Xbox gimana? Di daerah top lane, Guns coba diusir. Apollo kayaknya masih cukup insecure ngelihat level yang lumayan jauh, level 4 sama level 7 sih. Kayak ya udahlah ya. Nangis sih nangis, sedangkan Zeus juga masih level 5, udah langsung digeprek itu aja. Belum juga Ichigo bilang itu level udah tertinggal jauh, nggak bakal bisa nebein level yang ada ya, karena level juga ngaruh di sini. Sedangkan lihat Chang'e-nya mencoba untuk nyemprot Meteor Shower ke arah Balmond, tapi sayang sekali malah Brody-nya nggak bisa ke cover dan harus tewas. Meskipun Chang'e-nya masih bisa recall balik, tapi Gold Seal dan juga auto turret-nya harusnya bisa diambil. Sedangkan di satu sisi Lapu-Lapu di arah bottom lane, enak banget dia solo untuk ngamanin auto turret. Meskipun nggak sempat sampai hancur, setidaknya Gold Seal-nya bisa diamanin semuanya. Yep, lumayan harus gendong sih dari Lapunya ini, karena dari lensnya harus recovery dulu, nggak bisa langsung fight. Jadi Lapunya mau nggak mau harus dipaksa buat fight dikit-dikit, dimana di atas juga kalah. Ya benar banget, dan PR banget buat Chang'e-nya ini harus ke arah Necklace of Durance terlebih dahulu agar bisa nge-counter anti life steal dari Balmond maupun dari Xbox dan juga dari Glue-nya sih. Tadi yang lihat aja tuh, tadi dia nge-life steal-nya kenceng banget padahal dia tinggal satu pukulan lagi. Yep, nggak ada hal Glue-nya, dan dia bisa masukin siapa aja, dimana dia nggak harus takut sama Jawhead-nya karena Jawhead-nya under level di sini. Iya, waduh, udah langsung dikejar mata tombak. Ada Lancelot juga yang baru aja ngebuff, tapi red buff-nya bakal diikhlasin ke arah tim Noms. Ini nggak bagus lagi. Lagi-lagi Lancelot-nya nggak dapet buff ya. Diambil lagi dari Lance. Oh, ada langsung di ulti nggak tuh, tapi ada Brody di sana bakal mati kah? Malah Brody-nya dikejar sama Elgo Fishing, tersemprot tapi masih bisa kabur. Sayang sekali nggak ada pertukaran nyawa sih, tapi ya udahlah ya, daripada maksain juga blue buff-nya. Dan
blue buffnya sampai diambil lagi. Iya, enggak, udah keberapa kali tuh? Iya, nggak sama sekali dikasih blue buffnya. Ini udah yang ketiga kalinya. Dan net worth-nya udah paling kecil ini dari seorang Lancelot sebagai hyper carry, ini udah nggak bagus banget harusnya. Dari lapunya harus mulai rotasi buat ngimbangin teman-temannya goldnya. Iya, yep, dan sedikit susah karena dari arah belakang Lancelot itu coba dibuka tapi sayang sekali nggak ada smart fire missile yang connect. Masih Jawhead-nya terlock sama si bocil dari Marimo, sayang sekali. Padahal sebenarnya tadi damage dari Xbox-nya terlalu cepat sih ngebuka ulti. Harusnya Xbox-nya bisa mati, tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, Jawhead-nya tadi gak terlalu fokus ke arah Xbox-nya juga. Dan Turtle kedua berhasil diamankan sama tim Nons. Yep, dan bagus banget sih dari glue-nya tadi yang keluar dari badge, dari rumput. Walaupun cuma nakut-nakutin, tapi itu udah cukup buat mukul mundur. Aduh, red buff-nya lagi-lagi bakal coba diamankan sama anak-anak tim Nons. Tapi di satu sisi lapu-lapu mereka sebenarnya free banget sih itu. Lapu-lapunya harus coba untuk gendong sih kalau. Waduh, hampir aja Zeus tewas. Untung posisinya masih enak. Dan ini bisa dibawa ke arah late game sih tim PIMPL. Mereka yakin kalau late game mereka bisa menang. Makanya lapu-lapunya masih disuruh fokus farming dulu. Makanya pengecohan sih. Kalau aku bilang kayak Lancelotnya ngefit pun gak masalah gitu. Yang penting ada satu lane yang mereka tuh masih bisa menang. Awas, di satu sisi coba untuk mempertahankan auto turret, terkena ulti Lasin Sandi bakal dibalas dan meledak gitu aja. Killing spree berhasil diamankan sama Buya. No mercy, hampir aja tewas tapi masih bisa mundur ke arah belakang. Sayang sekali, auto turret namanya bakal menjadi incar. Cycle sweep coba dibuka di ejector ke arah ini, minta turret dan berasa tershot. Dan seorang Ghost offset tadi nggak melihat adanya Jawhead yang sudah standby di sana. Coba untuk dimajuin lagi, flicker lagi-lagi meskipun harus menumbangkan nyawa, tapi ternyata Cyclops-nya dibalas sama flicker lagi dan gagal untuk pertukaran nyawa. Yep, nice try dari seorang Apollo ya, atau Jawhead-nya. Dia harus ngelakuin hal-hal seperti itu sih buat ngangkat teman-temannya, walaupun itu kadang gagal, kadang berhasil. Ya, seenggaknya mereka dulu, mencoba gitu ya. Setidaknya dia mencoba. Dan di arah atas, Beatrix benar-benar free, nggak ada yang gangguin sama sekali. Dari tadi dapat kill juga, udah 3 kill, mati sekali. Dan Lord pertama yang baru aja hadir langsung disambut dengan hangat oleh anak-anak Nons. Kita lihat tampaknya nggak ada perlawanan dari tim PIMPL. Mereka lebih fokus untuk nahan farming dulu mumpung junglernya sepi, sehingga kor-kornya udah beli item. Dan Won udah dikantongin sama Elga Fishing. Jadi bakal susah banget untuk nge-kill Beatrix-nya. Tapi ingat, di late game Beatrix juga nggak bisa dianggap remeh, ditambah dengan adanya Cyclops juga yang bisa memberikan burst yang cukup mematikan, apalagi lock single targetnya. Nggak ya, bisa dianggap remeh, lihat aja tuh. Bener banget. Sakit banget. Dan bakal nungguin Lord mungkin dari teman-teman PIMPL. Iya, yep. Lord yang pertama udah on the way di arah midland, sebentar lagi akan mendekat ke arah inner turret. Nampaknya anak-anak tim PIMPL bakal dipukul mundur ke arah inhibitor turret, tapi lihat dari arah samping udah ada Buya No Mercy yang mencoba untuk membuka las Insanity. 3 orang terkena di sana dan langsung terduar Insanity. Lordnya mulai masuk ke arah inhibitor turret, high groundnya dalam bahaya, tapi lihat damage yang diberikan sama seorang Lancelot gak begitu ditakutin sama anak-anak tim dari Nons. Tapi Lordnya berhasil dihancurin, sedangkan Brody-nya agak sedikit offset, dia berputar-putar kabur dari kejaran Goons. Ini pengalian isu sih Brody-nya. Meskipun si Brody-nya mati tetap worth it banget, karena anak-anak dari tim Nons mereka nggak bisa nabrak gaming ke arah inhibitor turret. Yep, seenggaknya dia berhasil ngancurin dari Lord dan mempertahankan turret-nya sih, itu yang penting. Seenggaknya meskipun Brody-nya salah alamat tadi ya, base-nya bukan di situ. Brody-nya pintar, dia ngacoin ini, memang bertumbal gitu loh. Biar anak-anak dari tim Nons mundur, ngejer dia. Karena Brody kan gampang banget buat ke pick off, kan apalagi sendirian. Iya. Makanya nggak diterusin tadi masuk ke arah high ground. Harusnya tadi anak Nons bisa masuk ke arah high ground tuh tadi.
kalau nggak si Balmonnya nggak ngejar si Brody ya. Bener banget. Dan sekarang dari tim Nons coba untuk ngandangin dari PIMPL. Apa kebalik ya? PIMPL sebelah kanan. Oh, kanan ya? Iya. Ya, yang Nons yang kanan. Ya, dan dikurung dalam sangkar kali ini tim dari PIMPL agak susah. Apollo lagi-lagi bagi dikejar, masih ada absurd dari smart missile-nya, dari ejector-nya. Dan bakal nungguin dari Lord-nya, maybe masih 92 detik di sini. Bisa dan sih harusnya. Tanpa Lord sebenarnya anak-anak Nons bisa masuk sih. Cuman make sure aja daripada nanti takut ke comeback ya kan. Karena krusial banget ketika Lord udah mau muncul dan mereka kayak nge-gambling masuk ke arah high ground dengan posisi ada Chang'e di sana, hero spammer yang cukup meresahkan. Jadi kayak mending bermain aman aja gitu, yang pasti-pasti aja nunggu Lord, kemudian mereka bisa ngebantu push untuk ke arah base-nya nanti. Yep, dan sebenarnya kalau dari tim PIMPL ini nge-split, mereka bisa coba untuk ngambil satu orang, karena ini kan mereka coba ngandangin dengan split dari tiga arah ya. Ini coba untuk diambil satu bisa, tapi resikonya kalau keambil semua ini malah nanti rata kalau backupnya cepet. Tapi ya kayaknya dari tim Nons nggak mau ambil resiko itu. Mereka masih di dalam base aja sama coba keluar sedikit. Yep. Masih menunggu ke arah 20 detik lagi Lord yang kedua akan muncul. Meter Shower coba untuk di spam menjauhkan anak-anak tim Nons agar tidak masuk lebih dalam lagi ke arah ini. Bita turret mencoba untuk mempertahankan turret sisa terakhir juga, tapi namanya tim Nons sudah langsung bakal nge-secure Lord yang kedua terlebih dahulu agar tidak ke comeback nantinya. Dan langsung aja ke arah Lord. Di sini yang bertugas di depan adalah Xbox dan juga Glue-nya yang menunggu dari tim Nons untuk keluar, terutama Lance-nya sih, Lance-nya yang bisa nge-steal Lord, harus dilihatin dari pergerakannya. Dan udah selesai ternyata Lord-nya, cepet banget, bahkan aku nggak sadar tiba-tiba habis. Hanya nggak sampai 10 detik tadi Lord-nya udah kelar, langsung menuju ke arah midlane lagi Lord-nya. Kita lihat apakah bisa bertahan dari anak-anak PIMPL. Nge-recall dulu nggak sih? Yang nge-recall dulu. Ada yang keculik, Bu ya, nomor si hati-hati. Itu hanya pancingan semata karena ada immortality. Holy Crystal betul dari kantongnya sama seorang Cyclone. Meter Shower-nya udah mulai di-spam kali ini. Langsung ke arah depan, awas ada yang kesurupan. Udah mulai snap juga dari seorang Glue-nya. Tapi ini betul turret-nya udah mulai hancur. Sisa Nitro udah mulai masuk juga. Tiga orang terkena damage dari Smart Fire Missile. Immortality-nya pecah di ejector ke arah base. Emang gak ada akhlak banget, tershutdown gitu aja. Lord kedua juga udah mulai hancur. Base-nya tinggal beberapa pukulan lagi, tapi nampaknya masih bisa dimenangkan sama anak-anak tim PIMPL. Ini dia Lancelot berhasil terburu kembali oleh Marimo. Gila, Marimo sih on fire banget meskipun dia support match ya, tapi damage-nya nggak bisa dianggap remeh. Bener-bener pedih banget bos. Yep, harus reset lagi kayaknya, belum bisa untuk hancurin dulu karena masih Lord kedua juga. Harus lebih sabar lagi, reset dulu, santai karena masih menang jauh juga. Mau nggak mau ini harus ditabrak gaming karena udah tinggal dikit lagi. Mumpung ada bantuan dari Super Minion, Briefer Fighter coba dibuka, immortality yang bakal pecah, Balmonnya bakal mati lagi, terinjektor ke arah base, dan bakal dibalikin lagi comeback. Nggak ada lagi teman-teman yang bisa, tapi Marimo masih bertahan mendapatkan double kill di sana, tapi coba untuk dimajuin sama seorang lain. Celot akhirnya bisa dibalaskan dengan shutdown. Lihat tuh base-nya, dua pukulan lagi, bayangin aja ada yang kesurupan, Lancelotnya kesurupan, bakal mati, ditabrakin ke arah base, ya Lancelotnya tewas kesurupan ya guys ya. Kill 2? Mati. Oh, masih mati. Ya mati bareng. Ya nggak apa-apa, sedangnya worth it banget, hypernya dibikin miskin terus gitu. Iya, dari tadi Lancelotnya bener-bener kayak nggak main di game ini dan Harusnya mereka kalau fokus ke arah base bisa itu dapetin base, karena tadi terlalu apa ya, banyak emang sisi yang diberikan sama tim dari PIMPL, kayak ejectornya tadi yang harusnya si Balmonnya itu bisa langsung fokus ke base, tapi ternyata crowd control yang diberikan sama seorang Apollo ngebuat Guns nggak bisa berkutik gitu.
Yep, dan lapu-lapunya tadi juga stunnya on point, jadi bagus banget. Seenggaknya bisa clearing minionnya, jadi dari tim PMPL nggak bisa maju terlalu dalam karena minionnya udah habis dan terpaksa di wipe di situ karena minionnya habis. Iya, benar banget. Masih menunggu untuk Lord selanjutnya harusnya, tapi aku yakin banget ini kalau dibawa ke arah late game ini bakal semakin susah. Lihat aja high groundnya sih cukup heboh ya dengan adanya Chang'e dan juga lapu-lapu di akhir-akhir game gini, apalagi Brody-nya yang udah mulai berasa sakit juga, udah mulai ke arah Queen Swing. Tapi lihat anak-anak dari tim Nons juga masih mencari momentum yang pas, karena kalau terlalu maksa nabrak juga takutnya nanti ke comeback. Tapi sebenarnya itu hal yang patut dicoba sih, kayak mereka nabrak langsung ke arah inhibitor base-nya, karena mengingat turret dari anak-anak tim Nons yang masih utuh, patut dicoba sih, karena cooldown-nya juga masih sempet lah, nggak sampai base ini, nggak bisa sampai ke comeback juga sih. Ya, tapi karena levelnya tinggi ya, mungkin bisa comeback langsung. Enggak sih kayaknya, masih ada outer turret soalnya. Kecuali kalau dia hanya sisa inner atau inhibitor aja. Coba untuk dipaksa untuk mundur anak-anak dari PIMPL, sedangkan Lord yang ketiga udah hadir. Satu orang udah mulai kerasukan, langsung coba untuk dimakan. Balmonnya bakal mati, immortalnya bakal pecah. Apollo di satu sisi, iya mau kabur kemana, ada bantuan dari Council dan juga Ejector. Tapi di satu sisi Buya No Mercy yang hampir aja masuk arah high ground ini, dia Brave Factor sama lapu-lapu. Sayang sekali jadi backup dari anak-anak tim PIMPL, masuknya sendiri-sendiri nampak tanpa adanya Lord yang ketiga. Tim Nons bisa memenangkan pertandingan game pertama di grand final ini. Dan ini dia, beberapa pukulan lagi masih mencoba untuk clear minion. Minionnya habis, nggak bisa nge-push lagi. Sayang sekali Chang'e-nya keculik. Waduh, kena stun, udah pada wipe out. Dan ini dia, finally akhirnya bisa official mengumumkan pemenang game pertama kita di Grand Final, Nons dari Head Office Jakarta. Mantap. Victory. Mantap banget, gila, ngeri banget sih. Itu sebenarnya bisa menang dari tadi sih, cuman emang semakin lama bakal semakin berat untuk tim Nons, karena dari tim PIMPL mereka udah ada Chang'e juga ya yang bikin gamenya itu jadi susah gitu. Dan dari tim PIMPL juga mainnya sabar banget, mereka disiplin banget, nunggu Lord, nunggu objektif, nunggu kesalahan-kesalahan juga dari tim Nons ya. Dan akhirnya ada kesalahan sedikit dari Jawhead, agak kemajuan, atau tadi coba untuk amanin buff dari Lancelot, coba open map dulu tapi malah terculik. Itu sih. Yap, benar banget ya. Wih, udah ramai banget nih di live chat nih, apa nih yang dibahas? Match berapa ini? Masih match 1 di grand final ya. Habis ini masih ada pertandingan game kedua, masih banyak kesempatan sebenarnya. Jadi agak sedikit santai, PMPL juga masih belum panas mungkin ya. Makanya kasih semangat nih buat teman-teman yang lagi nonton di rumah aja. Jangan lupa kasih komentar kalian tim Nons win atau tim PIMPL win ya di kolom live chat. Kasih dukungan ke PIMPL biar game keduanya makin dilancarkan. Dan masih nunggu dari lobby ya. Ini harusnya bentar lagi lobbynya. Masih nunggu lobby up. Gimana nih yang tadi nih dari war terakhir? War terakhir sih, aduh udah agak berat sih emang Jawhead-nya offset. Jadi terus Chang'e-nya juga tadi gak mau nahan defense aja gitu. Kayak mungkin udah lumayan capek juga kali ya untuk nahannya gitu. Jadi agak lumayan berat, tapi it's okay, gak apa-apa. Masih game pertama. Masih banyak kesempatan. Let's try, coba masih untuk dua kesempatan lagi ya. Iya. Dan untuk dari tim PIMPL pasti udah naik nih dari itunya, apa, dari psikologinya ya. Dia udah dari menang mental. Sekali, wah bisa nih. Iya, mental itu. Dari mentalnya udah mulai bisa ngamanin inilah, udah bisa ngamanin strategi. Tapi kita lihat aja, mungkin kalau dilihat di pertandingan sebelum-sebelumnya aja, tim-tim yang sekarang bertanding di
masuk 4 besar ini ya, mereka tuh benar-benar calon-calon yang kuat banget sebagai juara gitu loh. Kayaknya kalau masalah kalah juga nggak bakal bisa ini sih, nggak bakal bisa nurunin mental mereka, karena PIMPL juga salah satu tim yang menurutku menang di semuanya 2-0, bersih 2-0 gitu. Kayak nggak ada celah kalahnya, nggak ada kalah sama sekali lah. Kalau Nos kan kemarin sempat 2-1 kan, tapi kalau PIMPL kan benar-benar 2-0 dan itu sengit banget. Jadi aku yakin PIMPL juga sekarang mereka makin gas sih, kayak makin bakal nggak mau kalah dari segi tempo permainan. Yep, benar banget. Dan juga kedua tim sebenarnya udah menang, tinggal siapa aja yang menentukan juaranya aja, kayak juara satu dan duanya aja. Sebenarnya udah menang sampai titik ini udah bagus banget, kayak gitu. Masih menunggu untuk up lagi. Dan play-nya jam 20.30 ya, bentar lagi, 2 menitan lagi. Mungkin bisa disapa-sapa dulu yang di live chat. Iya, ada Kak Herian 77, ada Riko Budi Haryanto, kemudian ada Kak Husein Nur Falah Akbar, ada Kak Jodai Day juga, terus ada Kak King Nobers juga, dan ada Kak David juga. Thank you udah mampir, udah ngeramein juga. Jangan lupa buat di like dulu live stream ini. Jangan lupa juga buat di share di seluruh sosial media yang kamu punya. Langsung di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar nonton pertandingan langsung di Ports AAL Mobile Legends Bang Bang 2021. Dan ini pun dipersembahkan langsung oleh PT Astra Agro Lestari TBK ya. Jadi heboh banget lah. Aku juga kayak kaget gitu, ternyata perusahaan-perusahaan besar tuh ada yang ngebikin udah pertandingan-pertandingan e-sport gitu loh. Karena buat karyawan ya, khusus karyawan, bukan kayak open public gitu. Ini tuh benar-benar kayak karyawannya tuh dikasih wadah untuk bermain, wadah malah. Kan kalau kayak gini udah kelihatan banget loh mereka sering ikut kompetitif. Gak mungkin kayak strategi yang rapi kayak gini, chemistry yang bagus, mereka cuman kayak hobi-hobi pusreng aja, kayaknya gak mungkin dah. Pasti udah terbiasa juga ikut turnamen-turnamen. Yep, benar banget. Dan terencana juga, dan di sini juga yang menang ya nanti bakal dikirim ke mana? Ke acara utama dari Astra. Nanti bakal ada juga e-sportnya, Mobile Legends dan juga PUBG Mobile-nya. Iya, keren banget. Sampai dibikinin acara khususnya ya. Iya, bener banget. Wih, GGWP non, semangat PIMPL, kata Kak Dekur Oisial. Yuk, saling dukung timnya, gak usah saling menjatuhkan tim yang lain, karena balik lagi, kita sama-sama di satu perusahaan yang sama guys, ya di satu PT Astra gitu loh. Dan kita juga pasti semuanya teman, satu saudara, karena satu perusahaan gak mungkin lah ya musuh-musuhan gitu loh. Jadi tetap saling support, kalau kalah ya udah terima kalah, kalau menang ya udah jangan sampai sombong atau berbesar hati juga gitu. Kayak anggap aja ini tuh kayak ya udah emang sengit banget gitu loh, sama-sama perang saudara juga sih. Jadi enjoy aja, karena ini juga intinya ingin ngebuat anggota-anggota dari PT Astra Agro Lestari TBK ini biar ditingkatkan solidaritas antar karyawan head office-nya gitu. Jadi tetap pegang teguh solidaritasnya gitu ya. Yep. Admin anggap aja kayak olahraga guys. Ya anggap aja memang itu tadi kayak lagi apa sih, kalau dibilang kalau yang di kantor tuh kayak ini loh yang liburan kantor rame-rame itu biasanya, tapi ini modelnya kompetitif gitu. Iya, sukses apa ya, acaranya bos. Oi, jaya ice breaking ya, itulah ya, ice breaking kayak gitulah. Anggap aja kayak gitu. Jadi gak usah terlalu yang gimana-gimana, menang ya udah, kalah ya udah gitu, tetap nikmati. Dan kita udah mulai masuk ke draft and pick nih ternyata. Let's go. Udah ada band ke arah barat, kemudian Betrick Respect Band dari anak-anak tim PIMPL, sedangkan dari tim siapa nih, dari tim Nons, mereka udah ada ngebuang Pakito
dan juga Matilda. Dan kali ini dari Belmontnya dipisah dari X-Golf ke disatuin lagi. Namanya yeah. Memang sih kayak bingung sih dua. Mau milih siapa gitu, antara mau milih Xbox-nya atau Belmont-nya. Ya udah, tapi ternyata Xbox-nya coba diamankan kembali, begitu juga Nampo Fuse yang lolos dari tim PMPL. Ngeri banget, Bos. Fuse sekali lagi yang rusak tim fight. Yep, dan lihat tuh kayak lapu-lapu ya. Si ini si siapa itu namanya? Cyclops. Lapu-lapunya tadi benar-benar kayak yeah. Meskipun lain-lain kalah, setidaknya dia masih konsisten buat mempertahankan lainnya agar dia bisa ngegendong nanti di team fight setelah-setelahnya gitu. Nggak apa-apa jebol sampai inaturet, tapi setidaknya lapu-lapunya masih bisa menang tadi. Nah, sama kayak Poveus ya, mode-mode strateginya tuh sama kayak gitu dari anak tim PIMPL. Kayak mereka tuh nggak tergoda sama lane lain, setidaknya ada satu lane yang masih bisa diselamatkan gitu daripada kalah semuanya. Tapi Marimo langsung diamankan kembali Cyclops. Ini Chang'e sebenarnya respect pick sih. Iya, daripada diambil kan jadi di pick lagi. Dan sekali lagi Marimo memegang Cyclops ya, tadi bagus mainnya. Yep, dan glue-nya dibuang. Respect band. Glue atau trauma. Ngaruh banget sih itu inisiasi dari glue sih, benar-benar gak ada obat banget ya. Karena takut kesurupannya itu loh. Iya, dan itu sakit banget loh kesurupannya dari glue itu. Iya, karena kan dibantu damage dari ini, dari turret. Turret sama dari kawannya gitu. Dan lapu-lapunya diambil juga. Tapi dari anak-anak tim PIMPL yang sebelumnya nggak pernah ngepick tank ya, akhirnya kayaknya ada sedikit secercah keinginan untuk mengawankan pure tank lebih tepatnya, biar bisa nahan body, apalagi musuhnya Chang'e dan juga Cyclops ya. Dan Hylas adalah pilihan yang lumayan bagus karena dia punya crowd control juga, single target lebih tepatnya, untuk bisa nahan satu hero dari Law and Order-nya. Dan Glorious Pathway-nya juga bisa ngebantu untuk healing ataupun kabur atau untuk menendang lawan gitu. Tapi untuk pertama kalinya akhirnya Benedetta diambil kembali. Kita lihat apakah line up dari anak-anak tim PIMPL kali ini bisa memenangkan pertandingan di grand final game kedua, atau malah tim Nons berhasil mengamankan 2-0 untuk di game kedua. Adanya Tiger ini cukup ngeri. Kombonya sama-sama bagus, lagi-lagi 50-50 untuk draft di grand final kali ini. Ayo jangan lupa dukung tim jagoan kalian, antara hashtag nonswin atau hashtag tim PIMPLwin. Dan skor sementara 1-0 di tim mana? PIMPL ya. Ya, yang kiri PIMPL, yang kanan dari tim Nons. Nons, iya. Yep. Dari PIMPL 1-0 akankan 2 jadi 2-1 atau malah disamakan skornya menjadi 1 sama. Kita lihat saja nanti. Yap, dan udah mulai masuk ke line of down sekarang untuk pertandingan game kedua kita. Let's go. Kita lihat Apollo. Oh, Xbox-nya hyper carry. Apollo-nya nggak ada ini loh, nggak ada burst damage loh dari anak-anak tim PIMPL ini, yang bakal berat sih untuk mereka. Meskipun burst-nya bisa di Esmeralda, tapi Esmeralda tipe-tipe yang langsung head-to-head sih. Tapi lihat, di Aramid cukup galak juga Apollo. Kayaknya emang strategi lebih ke arah agresif sih, mengingat adanya Benedetta yang memegang mid lane. Guns hampir aja tewas sama Hylos-nya, satu hit lagi. Dan first blood pertama cukup worth it. Itu worth it banget karena first blood pertama ke arah Balmond ya, sehingga Balmondnya agak sedikit tertinggal levelnya. Lihat hyper carry-nya dari si Xbox udah mau level 3 nih abis ini. Digangguin lagi sama Tigreal, hampir aja tewas. Smartfire missile-nya full, hampir aja terbakar, lebih panas lagi. Yep, dan yang gua notice di sini adalah dari Balmondnya kehilangan buff. Itu rugi banget sih di awal-awal, meskipun dapat ya, tapi nggak sempat terpakai dari buff-nya. Langsung mati di tangan Hylos. Nice play dari Hylos-nya tadi. Cukup big play itu emangnya untuk early game. Yep, dan lihat Balmondnya mencoba untuk
ketertinggalan, tapi anehnya malah Xbox-nya juga masih level 2 loh. Balmon-nya udah level 3, malah udah mau ke arah level, udah level 4 malah. Xbox-nya sedikit ketinggalan karena tadi salah rotasi sih. Dia langsung coba ke arah Little Wonder dan nggak langsung kayak ngamanin ke arah jungler gitu, tapi lihat di arah midlane coba untuk digas, lethal counternya nggak kena, nggak ada yang mati, tapi satu orang berhasil terbunuh. Enggak dong, masih bisa selamat, mundur dulu Elgo Fishy, hati-hati, double kill berhasil diamankan sama seorang Benedetta, dan ternyata sebelumnya udah ada satu kill juga. Tap-tap pertama coba untuk di secure sama nanti pengen MPL, mereka nggak mau kalah agresif kali ini. Sedangkan lihat Balmonnya harus coba di kontes, mau nggak mau emang harus di kontes. Ini bakal beradu retribution di lethal counter, nggak tuh itu turtle udah nggak ada harga dirinya, malah diambil sama tim Nons Esports. Masih mencoba untuk masuk last season, ini bakal kena meledak ke arah Tiger, dan ini dia yang juga bilang benar-benar tim fight yang sangat rapi dari anak-anak tim Nons maupun dari PIMPL, meskipun Esmeraldanya berhasil terdouble kill oleh Lapu-Lapu. Yep, nice banget tadi dari mainan seorang Balmonnya. Dia berhasil ngambil turtle, kemudian dia masih bisa balik terus ngasih space buat teman-temannya untuk datang, dan akhirnya Lapu-Lapunya bisa dapetin double kill. Itu nice play banget sih dari Balmonnya, big play sih yang bikin sekarang skornya sedikit berimbang dari kedua tim. Ya benar banget, dan kita masih beralih ke arah midline. Hylos-nya bakal tergeng, 3 lawan 1, masih ada Gulenus Petway untuk melarikan diri, kabur dengan cepat tapi dikejar sama Buya No Mercy. Kayaknya nggak dikasih mercy sama sekali, di flicker balik, malah bakal coba digeprek kali ini. My Hylos-nya masih bisa selamat, Buya-nya ketakutan dikejar sama Popeus, coba digeprek kembali, hampir saya tewas, tapi di arah midline Cyclops-nya akhirnya bisa terbunuh. Yep, dan di sisi lain tadi Cyclops-nya kena dua orang dan nggak bisa kabur, jadi kasihan banget tergencet di sana, udah cebol tergencet pula. Wait, Brave Fighter untuk melarikan diri kan? Enggak, ternyata di fight back-in Apollo dalam bahaya, 2 lawan 1 masih membuat Lapu-Lapunya PD, bahkan tadi execute ke arah Oh My Boy yang harusnya ke arah Benedetta, salah execute kayaknya, tapi nggak apa-apa, it's okay, balik lagi ke arah midlane. Balmonnya udah level 7, sedangkan Xbox-nya masih level 5 ya. Tertinggal lumayan cukup jauh sih. Ini PR banget buat Xbox-nya. Dia harus farming dulu, jadiin item. Tapi lihat Hylos-nya udah mulai digencet. Law and Order-nya coba dibuka ke arah satu orang. Lethal counter-nya nggak kena karena flicker ke arah belakang. Dan ini dia lagi-lagi Hylos-nya masih selamat, jago banget. Sedangkan turtle kedua udah ready juga. Dia arah bottom lane, coba untuk di-secure. Hati-hati nanti bakal di geprek lagi sama Balmonnya. Implosionnya kena ke arah dua orang, bakal langsung dimajuin, diputerin, malah didorong ke arah belakang. Masih sanitinya connect, GGWP, gila ini combo wombo terepik yang pernah ada, benar-benar rapi banget. Akhirnya bisa mendapatkan shutdown, meskipun di satu sisi ditukar sama kematian seorang Apollo, tapi it's okay, Xbox-nya berhasil mengamankan satu kill. Dan itu benar-benar rapi banget combo wombo yang diberikan, di mana tadi implosionnya malah ngebuat didorongnya Tiger sih tadi yang ngebikin lethal counternya itu nggak kena dari Balmon, terus langsung dibalas sama Last Insanity dan juga Poveus tadi. Yap, tadi agak sedikit miskom yang cukup fatal ya di sana, yang tadinya harusnya udah rata tapi malah dibalikin gara-gara Tigrealnya salah dorong. Mata ombak udah nggak bakal bisa kabur kali ini. Dia udah sekarat banget dan nggak bisa berkutik untuk teman-temannya. Ini susahnya nggak ada magical damage yang burst banget ya. Ini benar-benar bermain fisikal banget sih dari anak PIMPL. Kita lihat apakah masih bisa menang nantinya. Yep, dan Esmeraldanya masih santai, dia nggak mau ikut-ikutan bar kayak Lapu-Lapunya. Dia masih cukup nyaman di bawah, nggak ikut rotasi. Iya, begitu juga dengan Poveusnya. Woi, disemprot langsung meteor shower, digeprek Zeus, nggak ada yang kena dua kali bahkan. Ya udahlah ya, kalau nggak kena kita berpindah ke arah midlane di mana Tigernya hampir aja sekarat. Hati-hati nanti langsung didorong, nggak ada yang kena, didorongnya dibalas sama Last Insanity. Satu orang meledak, bahkan dua orang. Xbox-nya berhasil dapat dua ayam. Di satu sisi ada pertembunuhan juga ke arah Apollo, tapi lihat Hylos-nya masih bisa flicker, lagi-lagi masih bisa selamat dari maut.
Kita lihat Falling Stamun yang tiba-tiba masuk dari arah samping bawah tadi, bahasa mengenai dua orang Poveus yang masuk. Tapi awas ada Auto Turret. Lethal counter yang gak kena karena siapa-siapa, tapi lapu-lapunya berhasil terbunuh gitu aja. GGWP. Nice play tadi dari SP-nya, datangnya pas banget. Dan sekarang lawan 3 orang dari seorang Lesmeralda, coba untuk maju tapi masih bisa balik, masih ragu-ragu dari kedua tim. Sementara itu di arah atas Balmonnya berhasil membunuh satu orang, kemudian dari seorang Benedict coba untuk nyelamatin tem. Yap, tapi shutdown meskipun harus petukaran, tapi tetap aja nggak worth it. Apollo berhasil mengamankan 2 kill dan Balmon 1 hit lagi, lethal counternya miss sehingga nggak bisa nambah lifesteal. Tapi Brave Fighter di satu sisi, Aldo Fishing berhasil mengamankan seorang Esmeralda dan ditinggal sama Apollo. Ini bakal jadi turtle terakhir di arah atas. Kita lihat siapa yang bisa nge-secure. Tapi lihat dari perahan network, 22k sama 21k. Yep, dan ini benar-benar sama-sama imbang, sama kayak game sebelumnya di mana ini saling kill-killan, dan dari segi hero juga imbang. Jadi untuk turtle-nya juga saat ini masih 1-1, cuma berbeda tower aja, dan menurutku masih imbang banget sih. Dari kedua itu masih punya sama-sama chance untuk menang. Iya, benar banget. Sedangkan tata terakhir coba untuk diamankan sama anak-anak tim Noms ya. Ui, Glorious Pathway coba dibuka, satu orang langsung dibalas sama Meteor Shower. Kali ini Last Insanity gak mau dibuka terlebih dahulu, dicicil dulu fire. Misalnya Last Insanity bakal meledak, dua orang terkena tapi gak langsung tewas, digeprek sama Poveus. Di satu sisi, nice banget, triple kill dari seorang Poveus. Execute-nya gak langsung ngebunuh seorang Hylos, tapi masih bisa digeprek lewat Briefer Fighter. Masih berlanjut, ada Changi dari belakang tapi gak mau masuk terlalu dalam. Elgo Fishing menjaga jarak terlebih dahulu, dan lihat bakal langsung nge-push ke arah Auto Turret, disemper sama Meteor Shower, diusir mundur, minionnya terbersih lagi, gagal nge-push lagi. Yap, dan ini ya susahnya kalau gak ada Marshman, dia mereka harus tahan badan buat nge-push tower dan harus bersabar untuk ambil towernya dari tim PIMPL kali ini. Yeps, dan Zeus kali ini mencoba untuk mengamankan mid lane. Agak susah juga karena melawan si Cyclops-nya. Ada Consel di sana, Implosion coba dibuka tapi ada Glorious Pathway coba didorong ke arah belakang, dua orang berhasil dalam jangkauan tapi masih dibalas sama geprekannya si Poveus. Satu kali pukulan lagi tapi sayang sekali hampir terkena Auto Turret, dan sayangnya dibalas sama lethal counter seorang Balmon. Di satu sisi yaks, mencoba untuk memberikan damage dulu ke arah Balmon tapi sayang sekali Balmonnya masih on fire, gagal untuk dibunuh. Esme dari arah bawah coba untuk masuk ke arah mid lane, diputerin aja sama Balmonnya, darahnya nambah lagi, nggak ada anti lifesteal, gimana mau nge-counter Balmonnya. Iya, sementara belum ada sih dari tim PIMPL. Mungkin SP-nya bisa buat atau si Poveus-nya, tapi belum terlihat sih ada tanda-tanda ke arah itu. Mungkin dari Kylos-nya ini yang bakal ke dominan Ice, tapi kurang apa enggak nantinya. Dan di arah bawah masih mencoba untuk team fight kali ini, dan Hylos-nya bakal menjadi geprekan dari seorang Guns. Masih berlanjut karena Brave Fighter, Oh My Boy dalam bahaya, buy one execute gak kena. Oh My Boy dipaksa untuk recall balik, sedangkan Lord pertama yang udah hadir langsung diamankan sama tim Nons. Nampaknya mereka kali ini bakal bermain lebih cepat lagi kayak di game pertama. Terlalu berat ini karena musuhnya lihat ngeri banget. Sangannya coba mencoba untuk menghajar Lord-nya, berhasil damaikan sama seorang Balmon. Poveus-nya berhasil mendapat satu kill, Brave Fighter mundur ke arah belakang, Elgo Fishing masih bisa selamat, sedangkan Tiger masih ada konsel untuk melarikan diri, dibalas sama Last Insanity. Itu dua orang harusnya meledak, Duar Mimiu dari seorang Iceberg dan berhasil mengamankan double kill, sedangkan teman-temannya masih mencoba untuk ngeras langsung menuju ke arah Auto Turret. Tapi ada bantuan dari Buya No Mercy yang langsung nyemprotin Meteor Shower-nya untuk menghadang pulang tim-tim dari anak-anak tim PIMPL, gak boleh masuk lebih dalam lagi. Sedangkan Lord di atas coba untuk diamankan sama seorang Apollo, dicegat di tengah-tengah. Yep, tadi apas banget sih dari tim Nons ya, dia coba untuk masuk ke Lord tapi di kontes, jadi mereka harus terpaksa wipe.
Sementara di atas ada pertarungan lagi. Cyclops coba lock satu orang dari seorang Helios, masih punya pikir kepala belakang. Dan dari seorang Esmeralda coba Falling Star Moon, tadi miss, terkena stun dari Tigreal, dibalikin ke belakang dan akhirnya Helios-nya mati. Sementara itu dari seorang PO Kofius juga mati di sisi lainnya. Sayang banget, hampir banget bakal coba untuk diras kembali sama anak-anak dari tim Nons kali ini. Waduh, blue buff-nya untungnya masih sempet diamankan. Oh enggak, diambil ya? Diambil sama si Xbox-nya. Ini agak susah, kita lihat dari perolehan item Xbox-nya. Langsung udah War X juga, udah Immortality, tapi masih kurang. Harusnya X-Queen 1 sih, tapi mencoba untuk mengamankan defense dulu. Dan di arah mid lane, masih ada Glyph Pathway untuk melarikan diri. Tapi Xbox-nya masih mencoba untuk menghajar, Immortal-nya pecah, tapi langsung di lethal counter. Bakal mati, yang masih bisa mundur ke arah belakang. Dan War-nya dimenangin lagi-lagi gara-gara Popeyes di sana, tapi cukup annoying dari seorang Chang. Guns-nya bakal dikejar, masih bisa berputar-putar. Meteor Shower dari arah belakang digeprek, tiga orang sakit banget bos, bakal langsung digeprek Guns-nya. Yah, panik, ada dinding dari Blue Bow, sayang sekali. Sedangkan dari arah belakang ada Falling Star Moon tadi, geprekan seorang Balmon berhasil mengamankan Blue Bow-nya dan berhasil menambah lagi darah-darah dia yang hampir aja sekarat. Yap, nice banget, seenggaknya dia nggak kehilangan Blue Buff tadi. Dan agak terlalu lama dari tim Nons di situ ya, tadi dia habis ngambil buff gagal tadi dari Xbox-nya udah mundur. Mereka masih stay di situ untuk waktu yang lama yang buat mereka mati beberapa orang tadi ya. Dan saat ini dari masing-masing tim tinggal nemuin siapa yang bakal bikin kesalahan aja sih, karena dari network juga nggak ada bedanya, ini cuma terbeda 500 perak dan itu nggak berasa banget kalau udah late game kayak gini atau mid game seperti ini. Karena item udah bukan lagi jadi masalah sih, gimana caranya backup timnya yang harus dimantepin. Wuih, Glorious Pathway udah mulai masuk. Falling Star Moon-nya cakep banget, 3 orang langsung masuk, ditambah dengan Bravo Fighter terakhir yang datang. Gak bagus banget buat tim PYMPL, tapi Poveos-nya masih on fire. Sayang sekali langsung terkena stun dari seorang Elgo Vising yang ngebuat dia gak bisa memberikan HP tambahan. Lethal counter kembali dibuka dan bakal langsung tewas. 4 orang berhasil meninggoy. Itu tadi tumpukan kombonya sih bener-bener kayak rapi banget, dimana Glorious Pathway-nya masuk, Xbox-nya keburu masuk Last Insanity. Malah dari arah samping ada implosion-nya masuk, SM-nya bakal tewas, digeprek, dan Mega juga sudah diamankan sama tim Nos. Harusnya sih bisa langsung end sih. Try end. Oh, masih ada Benedetta, tapi buat bersihin creep, creep-nya belum masuk. Coba untuk ditengin, tapi Tigreal-nya mati. Lagi dong, masih bisa ditahan, Popeyes-nya hidup. Bakal langsung digeprek, lapu-lapunya kena damage, masih ada Meteor Shower, sakit banget damage dari Benedetta-nya. Masih ada Brave Fighter juga, tapi nggak ngejangkau. Karena un-effort dari seorang Benedetta udah mulai diaktifin, jadinya dia masih bisa gesit untuk melarikan diri. Dan salah satu hero assassin yang mobilitasnya tinggi juga, Lord ini bakal menjadi kontes, mumpung nggak ada lapu-lapu. Tapi masih ada Balmon yang bakal on the way di sana. Lethal counter-nya bakal ngaruh banget di sini. Tapi Meteor Shower coba dibuka sama Buono Mercy, gak begitu berasa sakit sama seorang Hylos. Tapi lihat Balmon-nya udah mulai rotasi, udah ada dua mage yang udah mulai masuk di sekitar Lord juga. Balmon-nya masih bingung di sana, bakal coba digangguin, tapi Lord-nya masih coba untuk dicicil sama seorang Xbox dan juga Benedetta. Tapi impulsinya konek karena dua orang bakal coba untuk dimundur ke arah belakang, ditembak sama Meteor Shower. Bener-bener free banget, rapi banget yang diberikan sama anak-anak tim Nos Esport. Kacau balau tim PYMPL, gagal mengambil Lord, bahkan mereka harus kehilangan 4 anggotanya, hampir wipe out. Dan ini dia lagi-lagi permainan yang cantik, bener-bener sabar, timing yang bagus, ngebuat tim Nos bisa langsung masuk ke arah high ground. Benedetta udah mulai pasrah di implosion, udah mau gimana lagi. Dan base yang bakal coba untuk dipukul. Ini dia kemenangan game kedua, udah dipastikan untuk tim Nons Esport. Wah, tadi keren sih Balmon-nya, dia sendirian bener-bener narik 2 orang sampai 3 orang, terus damage ke Lord-nya jadi kurang.
Terus mereka jadi kebingungan gimana nyelesain lordnya. Sementara abis itu dari tim PIMPL-nya datang semua akhirnya dan bisa langsung diratain. Nice play, nice play. Iya, yep, benar banget. Dan gila sih. Rapi banget sebenarnya dari anak tim PIMPL. Cuman aku udah ngebayangin banget sih tadi. Ketika fight-nya rapi, Oveos-nya rapi, Esme-nya rapi, Xbox-nya rapi. Nah, ini Benedetta-nya yang agak susah. Meskipun dia bisa berhasil mengamankan 9 kill, tapi dari tim PIMPL mereka kurangnya hero burst damage. Harus ada satu match burst damage yang benar-benar free banget, entah itu Parsha atau Yves gitu, yang bisa memberikan damage tambahan. Karena itu tadi warnya tuh benar-benar ngumpul banget dan itu enak banget buat Chang'e maupun dari seorang Cyclops yang bisa memberikan positioning yang bagus, tinggal nge-spam skill aja. Jadi lapu-lapu Balmond Tigerlnya cuma tinggal tahan badan, tiga orang ini tahan badan, sisanya kan anak-anak dari tim PIMPL emang tipenya yang maju kan, melee semua kan. Semua. Jadi kayak ya udah gitu, kayak malah jadi makanan buat Chang'e dan juga si ininya Marimo ya. Bener banget. Dan iya sih, kok kekurangan jarak jauh sih kayaknya. Mereka juga bingung mau masuknya cara gimana tadi. Iya. Dan begitu Glorious pathway-nya dibuka, bubar tadi dari tim Nongs-nya. Iya, benar banget. Dan itu dari pertandingan game kedua kita. Dan kali ini skornya 2-0 ya. GGWP untuk tim Nongs dan untuk tim PIMPL harusnya bisa lagi sih untuk digaskan ya. Ya, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan terakhir kalau mereka bisa ambil atau mungkin bisa membalikkan keadaan kayak di tempat-tempat lain. Iya, benar banget. Dan btw, FYI aja buat teman-teman semuanya, untuk live chat-live chatnya yang berbau-bau negatif memang sengaja gak dibacain ya guys. Jadi please stay positif di live chat gitu, apapun chatnya. Kalau memang ada kendala atau keluhan bisa langsung ke arah panitia, karena caster ini hanya talent di sini. Dan peraturan udah pasti semuanya diserahkan ke panitia ya. Jadi mohon untuk gak spam-spam juga, kalau emang ada kendala langsung ke panitia aja gitu, biar enak untuk ngelarin masalahnya gitu. Jangan rawang-rawang, takutnya kayak cuman menebak-nebak, menerka-nerka gitu, takutnya malah suuzon kan jatuhnya. Yep, dan kurang-kurangin guys untuk negatifnya, karena kalian ini satu company, satu anak perusahaan juga. Ya, buat apalah kayak gitu, siapa tahu nanti kalian musuhan terus kalian dipindah divisi ke sana kan, malah jadi enggak enak juga di kalian. Kayak gitu. Ditandain ini nih yang kemarin nih. Yang kemarin ngechat kayak iya. Enggak gitu. Ayo kasih semangat lagi buat PIMPL, yuk. Kasih semangat biar mereka bisa comeback di game ketiga. Ayo, ini grand final, kasih pembalasan ya. Tim Nons ini terlalu OP ya, Pak. Harus di-nerf dulu. Tapi PIMPL sebenarnya udah rapi banget. Ya cuman kurang burst aja sih tadi. Yep, untuk draftingnya lebih diperhatikan, lebih teliti sih biasanya kalau kayak gitu tuh. Kalahnya tuh diteliti. Lagi ngomong-ngomong, tahu-tahu waktu berpikirnya habis. Kayak ngedraft itu waktu berpikirnya kan sempit ya. Itu kadang-kadang yang bikin lupa. Kalau lupa ada kurang mage, apa kurang burst, apa kurang tank bahkan. Kayak gitu-gitu sih. Iya, yep, benar banget. Dan btw buat teman-teman yang baru aja nonton, Ichigo ingetin lagi, jangan lupa buat di like dulu live stream ini, jangan lupa juga buat di share di seluruh sosial media yang kalian punya. Dan untuk yang belum tahu, untuk acara Porsche AAL Mobile Legends Bang Bang 2021 ini diadakan atau diselenggarakan langsung oleh PT Astra Agro Lestari Tbk. Jadi ini tuh memang pure pertandingan antar karyawan di PT Astra Agro Lestari Tbk. Dan udah ada 72 tim dari seluruh anak perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk yang sudah mengikuti pertandingan Mobile Legends ini, dan hanya 4 tim yang lolos ke babak 4 besar, di mana tadi kita sudah menemukan juara di pertandingan bronze match antara tim ESTN dan juga TOF, dan TOF berhasil mengamankan juara tiganya. Kemudian untuk grand final ini udah memasuki game ketiga nanti dengan total skornya 2-0 untuk tim Nons, dan tim PIMPL masih kosong,
Tapi masih ada satu kesempatan lagi ini ya. Harusnya satu kesempatan lagi untuk tim PIMPL apakah bakal dibawa ke arah game keempat atau enggak gitu. Yap, benar banget. Dan lobby-nya masih belum up ya. Masih ditunggu dari pihak panitianya untuk invite kita-kita ya. Yap, bisa aja. Ya. Ama gitu kan. Apa nih, di chat juga rame banget nih. Kita buka dulu. Terima jasa analis Mobile Legends minat DM. Kenapa dia malah buka? Enggak kan analis. Buka ya? Lapa. Oh. Oh iya ya. Ya udahlah, sambil nunggu digas katanya jam berapa tadi ya? Aduh, agak bingung nih sekarang chat Mobile Legends semuanya dibuka-buka. Ah, ini dia. Jam 21.05 ya. 21.05 lumayan lama juga sih. Dan kok belum masuk invite-nya? Coba di-invite lagi. Oh, belum masuk. Padahal udah aku invite lah tadi. Yep. Udah? Udah. Oke. Siap. Iya, karena maklum ya guys, karena kita ini lagi masih dalam nuansa PSBB, social distancing, jadi kita ngecase-nya di tempat masing-masing gitu. Jadi tiktokannya juga online juga. Siapa nama ayah tiri dari Balmon? Wah, berat. Untung saya orangnya sabar. Kayaknya memang Balmonnya ini kudu banget di bench ya, atau nggak di respect back ya. Ini harusnya bisa jadi kesempatan buat anak-anak tim PIMPL untuk ngambil Balmon atau mau nge-ban Balmon, karena mereka posisinya bakal di first pick. Yep, dan serba salah sih kalau Balmon di ban juga, nanti hero-nya ada yang lepas, hero yang OP, Pofeus ada baratnya kalau apes, kalau lepas, atau Matildanya mungkin. Iya, benar banget sih. Banyak sih. Sebenarnya ya balik lagi sama strategi ya. Mau se-OP apapun kalau emang chemistry-nya kurang atau strateginya kurang juga bakal kalah sama yang lebih nyaman gitu. Berat. Ngomong-ngomong yang nyaman, betul ini hari Minggu, besok ini udah Senin nih, pasti karyawan-karyawan dari PT Astra besok udah mulai masuk kerja. Jadi semangat aja ya buat yang besok masuk kerja, jangan begadang-begadang dulu, tunda dulu push rank-nya karena besok Senin butuh energi yang lebih banyak untuk memulai aktivitas. Karena Senin sampai nunggu libur lagi di hari Sabtu tuh kayak harus butuh energi yang lebih besar aja gitu sih. Kalau aku biasanya gitu biar kayak udah gak jenuh gitu. Kayak hari Selasa atau Rabu udah kayak capek. Aduh, kapan nih libur? Nanyain libur aja gara-gara kurang istirahat. Yang paling penting sih jaga kesehatan, jaga makan, jaga istirahatnya biar dan sehat selalu gitu. Yap, dan bener banget. Kalau Senin ke Jumat ya, itu butuh 6 hari. Kalau Sabtu Minggu itu cuma 2 hari. Jadi enjoy ya. 1 hari sih. Minggu itu nggak dihitung begadang sih. Minggu itu udah dihitung, ya udah istirahat aja. Kalau aku memang ngabisin waktu libur tuh malah tidur seharian. Kalau kamu gimana? Aku, iya sama. Ya mau ngapain lagi? Paling iya kan? Mentok nonton film, ya udah. Habis itu tidur lagi. Iya kan, paling ya kayak me time sendiri gitu, kayak entah mau tidur, main game, atau pokoknya bukan aktivitas-aktivitas yang malah bikin capek sih, kayak yang bikin santai aja gitu. Bener banget, dan ya jangan sampai sakit karena ini lagi musim penyakit ya, apalagi mulai hujan gak sih di sana Ichigo? Enggak, di Jakarta enggak sih, jarang hujan sih kayaknya. Tergantung tempatnya. Tapi di tempatku kayaknya nggak hujan, atau akunya yang nggak tahu sih, karena aku di dalam rumah, apa di rumah, jadi kadang nggak kedengeran kalau hujan. Ya jaga itu, jaga imun guys, jaga kesehatan. Ini udah mulai Oktober, November, Desember itu biasanya udah mulai musim hujan kan ya? Iya, tapi Desember musim liburan sih.
inget aja kalau libur. Iya, berharap Desember tuh libur panjang, guys. Jangan ada lagi lah yang namanya PSBB atau PPKM diperpanjang gitu ya. Aduh, tolonglah buat warga negara Indonesia gitu, tertib aja. Kalau disuruh pakai masker ya pakai masker dulu. Kalau nggak percaya COVID ya nggak apa-apa, tapi setidaknya menghargai teman-teman yang percaya gitu ya. Ya gitu sih. Jadi kayak kadang biar kita tuh sama-sama enak gitu, biar bisa beraktivitas lagi, liburan lagi, kedufan lagi, atau keluar kota lagi, biar enak, nggak banyak tetek bengek yang harus keluar duit lagi, malah lebih mahal gitu loh. Kayaknya sebel banget ya, curhat banget ya bun. Iya, kayak aduh, aku tuh pengen liburan yang tenang lah, nggak ada yang namanya penyakit gitu. Jadi ayo bisa, yuk Desember yuk kita ijoin Indonesia nih dari angka COVID yang melambung lagi gitu. Jadi ya biar Desember kita sama-sama bisa cuti, liburan gitu, nyenengin diri awal tahun baru bareng sama keluarga. Apalagi buat yang ngekos atau tinggal sendirian merantau, pasti gara-gara adanya COVID jadi kayak mikir-mikir kan mau pulang, apalagi luar pulau gitu loh. Jadi kayak mikir-mikir, belum lagi duit PCR-nya, tiket pesawatnya, terus teteh bengek yang ada di dalam gitu loh. Duit-duit adalah pasti duit-duitnya itu yang keluar lebih banyak pastinya kan. Iya. Tapi kalau di kota gede kayak Jakarta itu lagi serem-seremnya ya. Masa temanku pindah dari Semarang ke office-nya Jakarta ya. Seminggu masuk Wisma Atlet, anjir. Serem anjir. Lah ya tergantung dong gimana dia. Aku aman-aman aja, padahal teman-temanku ada tuh yang 5 positif tapi aku masih negatif. Iya, maksudnya dia juga tipenya kayak aku, kayak dia nge-game doang, pulang kantor tapi kena gitu kan. Kayak serem banget. Iya sih, tapi tergantung sih kayaknya daerahnya. Kalau aku kayaknya masih alhamdulillah masih aman-aman aja lah. Ya semuanya dijauhkan, tapi emang balik lagi ke imun masing-masing orang ya. Kadang ada yang kuat, ada yang lemah, dan kita nggak tahu juga kapan imun kita lemah gitu. Makanya harus dia vitamin dan juga obat-obatan pendukung, suplemen lainnya biar makin strong lagi. Nama host ceweknya siapa? Ichigo Chuan ya. Ini masih ditemenin bareng sama Ichigo Chuan dan juga Mr. F. Iya, Mr. F. Atau kalian bisa cari Instagramnya Rehan. Rehan siapa? Susah lah pokoknya. Makanya nickname Instagram tuh jangan susah-susah. Oh, gimana siap. Orang mau follow, ya kan? Makan dulu guys, toxic butuh stamina, siap. Toxic butuh stamina, siap. Masuk akal banget ya. Kenapa admin Mobile Legend bisa ikut main, ha? Admin Mobile Legend. Gimana maksudnya admin? Oh iya, aku admin Mobile Legends sih, Defense Pack Official. Ya, toxic butuh itu ternyata, butuh tenaga ternyata toxic ya. Baru tahu aku. Dan kenapa penyusunan bracketnya nggak online? Ya nggak tahu deh, tanyain sama panitianya guys. Enak yep, ya yep. Di kota yang disit rumahnya sahaja ya. Maksudnya gimana? Yang disite apaan? Nana itu kelinci atau marmut? Nana itu harusnya marmut apa? Gak tahu sih dia jenis apa. Kayaknya jenis baru. Host cowoknya bukannya Joko ya bang? Udah ganti ya. Kok gak tuh? Apa sejak kapan namanya Joko? Apa karena orang Jawa ya? Jadi namanya Joko nggak tuh, namanya suka-suka manusia, suka-suka panitia nggak. Oke, kita udah masuk ke draft MPK di pertandingan babak penentuan nih antara tim Nons melawan tim PIMPL, di mana tim Nons tadi udah ngantongin 2 poin kemenangan dan ini bakal jadi babak penentuan siapa yang akan mendapatkan juara 1 di pertandingan Porsche AAL Mobile Legend Bang Bang 2021. Yap, apakah akan sapu bersih atau ditahan dulu dari tim Nons ya? Belum ada Bobo Balmond di band, tapi udah ada Matilda Xbox ya. Lebih ke arah respect band dari anak-anak tim. Wah, ini first pick-nya anak-anak Nons lagi. Yap. Bukannya harusnya first pick-nya tim
Oh iya benar sih, benar nons lagi. Wah, Balmonnya bakal diambil lagi nih kayaknya nih. Pakito dan juga Barat udah dibuang. Guns, apakah mau ngambil Balmon lagi? Ternyata mencoba untuk ngamanin Beatrix terlebih dahulu. Nice, Beatrix. Harusnya nice, bisa nih. Respect pick ke arah Balmon. Dari anak-anak PIMPL kemarin sempat juga sih pakai Balmon waktu di semifinal kan ya? Iya, sempat pakai Balmon sekali dan respect pick beneran Balmon ya. Yep, bener banget. Respect pick dan kali ini udah ada Parsha ya. Akhirnya pakai hero high ground lain selain Chang'e. Yep, bener banget. Dan BTW ini live streamnya delay 2 menit ya guys. Jadi emang kadang udah digas dulu gamenya, tapi live-nya bakal telat karena kita gak mau ada yang namanya spion-spion gaming ya. Jadi meningkatkan fair play, jadi gak ada yang namanya spion-spion. Kalau Mobile Legend 2 menit udah cukup guys, kecuali kalau game Battle Royale ya. Kalau game Battle Royale biasanya 5 menitan tuh udah lama banget. 5 menit ya, 5 menit sampai 7 menit lah tergantung. Oh iya? Lama juga ya. Nah akhirnya PMPL belajar dari kesalahan sebelumnya, di mana mereka mengambil satu hero burst high ground yang cukup lumayan susah untuk ditangkap, yaitu Parsha, dan masih menggunakan Jawa Head dari Apollo-nya. Glue-nya di ban bagus, begitu juga dengan Pofeus. Sudah aku duga Pofeus-nya ini wajib banget di ban. Tapi Guns mencoba untuk mengamankan Hayabusa yang akan nge-counter Parsha nanti. Tapi Balmon-nya PR siapa yang bisa di-counter? Sebenarnya Chang'e juga bisa sih, Chang'e sama Beatrix ya. Cuman harus rada dibawa ke arah late game. Tapi kalau mengingat strategi dari tim PIMPL, di mana mereka mengamankan hero-hero early yang cukup galak ya, kayak Parsha, Balmon, dan juga Jawhead. Tapi dengan adanya Bane, Bane ini pertama kalinya juga melihat Bane di kompetitif ini ya. Post yep. AAL Mobile Legends Bambang 2021. Ya, dan perebutan hyper kah? Enggak. Dari bandnya mengalahkan side kayaknya di XP lane atau di gold lane malah. Menarik nih dari bandnya. Yap, benar banget. Dan ada Cyclops dan juga Minotaur. Minotaur pernah lihat dari Cigo yep. di turnamen kali ini? Oh, belum. Minotaur di sini belum. Ini pertama banget di Porsche AL ya. Kalau di kompetitif lain sih Mino masih oke-oke aja sih untuk di pick. Tapi kita lihat untuk last pick-nya, aduh Vale sih terlalu banyak burst damage, tapi enggak apa-apa, mereka udah ada 3 hero frontline sebenarnya. Tapi dengan adanya Hayabusa ini bakal menjadi susah karena dia bakal jadi makanan sih, meskipun masih bisa escape dari Vale ataupun dari Parsha-nya. Kita lihat nih gimana Mr. F untuk draft pick kali ini. Lebih balance ke tim biru sih kalau aku ya, soalnya mereka punya MM juga, mereka punya assassin yang bisa split push, jadi mereka situasional, bisa nabrakin 5 versus 5, bisa split push juga. Oh, nonce gaming, nonce ya. Nonce ya. Ingat dari tim nonce ya. Kita lihat aja nanti seperti apa pertandingannya. Tapi ini bakal jadi babak penentuan buat tim PIMPL. Apakah bakal pasrah ke 3-0 atau bisa ngebalikin ke game keempatnya? Sekui langsung kita teleportation ke Land of Dawn sekarang juga. Ayo buat teman-teman semuanya kasih semangat buat tim yang bertanding. Mana pendukungnya dari tim NOS dari Head Office Jakarta, dan mana pendukungnya dari PIMPL dari PTBCL 2 Kalimantan Tengah. Jangan lupa hashtag-hashtagnya. Waduh, Jawheadnya langsung ditungguin karena udah tahu pasti bakal rusuh Jawheadnya. Masih ada ejector untuk kabur dan nambah shield. Lumayan, dan Balmonnya nggak digangguin kali ini karena dari Minonya lebih ke arah dejagain core-nya. Yep, dan saat ini di masing-masing tim masih santai. Dari tim dari Parsha-nya coba solo kill, enggak, masih sama-sama lari dari kedua core side gold-nya. Iya, ngeri banget loh Parsha dikasih gold lane. Tapi ya nggak tahu kenapa Parsha-nya yang di gold, cuma ya udahlah ya, mereka punya strategi sendiri.
Tapi cukup unik sih sebenarnya untuk line up dari tim PIMPL ya. Mereka selalu memberikan strategi-strategi yang menurutku itu out of the box banget, yang gak bisa keprediksi sama tim lawan. Ini nih yang bikin kayak salut banget, meskipun kadang baru kelihatan minusnya gitu loh. Tapi mereka selalu berani untuk mencoba hal-hal yang baru, kayak strategi-strategi yang emang anti-mainstream banget lah kalau dibilang. Meskipun ini udah ada sebenarnya kayak di entah itu MPL ataupun di MDL gitu, tapi tetap aja kayak gak banyak orang yang bisa nerapin strategi-strategi dari pro player. Tapi lihat Zeusnya bakal tewas, masih bisa diputer-puter, letak counternya gak kena. Coba diterbangin sama Kuali, tapi masih belum ada knock up. Jadi yep, ya masih gak ngebikin anak-anak dari tim Nouns ketar-ketir. Minonya belum level 4 juga, jadi agak sedikit nahan. Sedangkan di satu si Parshanya ada First Blood langsung dari Beatrix. Itu tadi gak ada yang ngelihat, padahal Parshanya udah kayak minta tolong banget, ini tolong aku, udah nyamperin ke teman-temanku. Tapi kayak gak ada yang ngeri ngehirauin gitu ya. Emang sedih banget, kita press F untuk Parsha lah ya. Iya, dan teman-temannya juga kurang peka, padahal itu di sebelahnya ada Balmon tadi. Dia lebih milih buff daripada si Parsha. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena Balmon kan hyper kan, jadi emang tanggung jawabnya lebih berat gitu, harus jadi dulu. Turtle yang direset kembali, masih belum ada hyper yang ingin mengambil Turtle. Jadi Hayabusa juga masih mengamankan buff-buff juga, Balmonnya juga, takutnya nanti pada dicuri buffnya. Yep, dan udah ada pergerakan ke Balmon, mau coba ke arah Turtle kah? Karena dari Bane sudah coba lihat untuk ke arah Turtle-nya, tapi masih ragu-ragu kayaknya gara-gara game ketiga ini. Iya, yep, masih sabar ditunggu dulu. Yang Hayabusanya juga masih ngumpulin level, udah level 5 BTW. Sama-sama level 5 dari Balmonnya, Apollo belum level 4, sedangkan Minotaur-nya udah level 4, ini gak bagus banget. Apollo-nya ketinggalan XP gara-gara terlalu banyak bingung mau rotasi ke arah mana. Balmon juga udah mulai set up posisi ke arah Turtle yang pertama. Yep, coba diputerin. Masih ragu dari kedua. Flicker mati sih pasti, udah pasti. Nah, ada Shuriken juga yang masuk dari Hayabusa langsung. Minoror-nya kena ke arah 4 orang, cakep banget. Valinya masih bisa flicker, tapi sayang sekali terkena Shuriken dari seorang Hayabusa. Mau nggak mau dipukul mundur dari anak-anak tim PIMPL, dan Nouns akan mengamankan Turtle yang pertama. Yap. Tadi ragu-ragu dari tim apa PIMPL ya. Tadi kalau mereka... Tapi ini gara-gara itu sih. Gara-gara... match terakhir ya, jadi mereka jadi ragu-ragu. Itu yang bikin mereka maju mundur tadi. Iya, yep, benar banget. Dan lihat di arah bottom lane, seperti biasa Parsha selalu mencoba untuk menangin lane-nya terlebih dahulu. Gila, itu ultimate-nya sakit banget. Langsung sisa 1 HP darah lagi, ada bantuan dari Balmon. Tapi Apollo yang baru aja datang merotasi ke arah bawah, udah langsung dicicil sama Marimo. Di sana 3 orang bakal menghajar 3. Awas Minotaur-nya, masih belum full sih untuk energinya, tapi bakal coba untuk dikontes. Nampaknya Hayabusa udah mulai masuk, gak mau ngebuka shadow kill-nya. Tapi lihat, Minoror-nya cakep banget, langsung kena ke arah 2 orang. Feather Ice Strike-nya masih belum cukup damage. Dan lihat Parshanya udah bingung dah, gak begitu sakit damage. Masih belum sakit sih karena masih awal-awal. Karena tipe-tipe Parsha ini kan memang hero yang butuh item banget. Waduh, sakit di spam kayak gitu sama better, gimana gak mental breakdance ya kan. Iya, dan ini jeleknya di awal ini gak dapetin sama sekali kill sih. Entah mereka mulai miscom atau terlalu main hati-hati, mereka jadi agak gak lepas ini dari tim PIMPL ya. Mereka harus agak lepas lagi mainnya supaya bisa ngimbangin paling enggak, karena mereka kelihatan banget hati-hati banget ini mainnya. Iya, benar banget, karena mungkin kesempatan terakhir juga Vale-nya udah ngulti, tapi Minoror-nya udah kena kara 2 orang. Lagi-lagi Balmon-nya dilepas, dan lagi-lagi Balmon-nya menjadi santapan. Aduh, terlepas sama Apollo. Di satu sisi Parshanya berhasil disolokin sama Elgo Fishing. Bener-bener, aduh, hero favorit sih emang ini Beatrix sih. Salah satu MVP juga di pertandingan semifinal dengan Beatrix ya. Yep, dan Jago, hero andalanku juga belakangan ini lagi nyepam. Lagi bagus ya. Dan Turtle kedua BTW udah ready, hanya saya masih belum ada yang mau ngekontes. Gak ada yang kena skill dari Vale, ya udahlah ya. Buya no mercy, bakal dikejar di ejector. Balmonnya salah sasaran dong, temannya malah di
ejector sendiri di satu server, extract-nya enggak kena karena siapa-siapa masih bertahan, seorang ghost di sana, bahkan dari seorang Minotaur yang masih utuh banget darahnya. Dia healing-nya itu loh yang bikin ngeselin banget dengan meta yang baru sekarang item roaming ya, dengan healing yang bisa nambah ke arah tim gitu. Ya agak berat, udah pada sekarat, harusnya bisa disampah itu sama Hayabusa, tapi sayang sekali masih bisa survive untuk pulang dulu. Gila, Beatrix-nya ditinggal lagi nih, bakal lebih jauh lagi item Beatrix-nya. Meteor Shower udah mulai dibuka, oh my boy masih bisa survive. Valinya gak kena ke knock up ke arah siapapun, ultimate dari seorang Bunny udah mulai dilepas. Ikan hiu makan tomat, cakep ya. Gak ada terusannya sih. Ikan hiu makan tomat, semangat ya. Iya, bisa masuk ya. Masuk aja lah. Iyain nggak? Dan langsung dikasih Hayabusanya untuk turtle-nya, dikasih damage-nya lumayan dan agak sedikit overextend sih tadi, terlalu lama di atas, terus juga mau ngegas atau nggak juga bingung, jadi sedikit rugi ya tadi Hayabusanya mati, meskipun cuma ngekill Hayabusa sih, tapi lumayan lah bisa mendelay game. Ya masih nunggu untuk ke arah Lord yang pertama, tapi lihat blue buff-nya coba untuk dirusuhin. Ada Elgo Fishing juga di sana, udah mulai set up posisi, nggak ada yang bisa mengejar ke arah belakang. Minorunnya langsung difokusin ke arah Balmer, udah pokoknya Balmernya dulu mati, yang lainnya mah ketinggalan aja karena emang dari anak-anak pengen lihat aja. Tanpa adanya Balmer, mereka nggak ada yang berani masuk, bahkan seorang Apollo pun dia nggak bisa masuk ke arah depan gitu, kayak memberikan inisiasi gitu. Yep, karena Balmon masuk pun dia malah ngisi muter, itu malah ngisi rage-nya dari seorang Minotaur. Jadi dia juga bingung mau masuk kayak gimana, rage-nya full, yang ada dia malah ke counter dengan minion roar-nya. Iya, minion roar-nya masih ada flicker, dia masih bisa kabur lewat ultimate seorang Cyclops. 40 detik lagi menuju Lord yang pertama. Ini bakal menjadi momen-momen penentuan. Masih agak sedikit tertinggal jauh dari segi network, 27k sama 19k ya. Agak tertinggal sedikit. Oh, udah jauh banget sih, ini bukan agak lagi ya kan. Minoror coba masuk tapi di knockback sama Vale. Bagus banget, terkonter langsung ultimate dari seorang Minoror. GG wave gitu dong, gercep refleks langsung. Mino masuk di flicker, langsung di knock upin. Hayabusanya masuk terkena serbal fast, bakal langsung di ejector. Mau kabur kemana bos, tapi ada ultimate dari Beatrix yang mulai masuk. Sayang sekali, di satu sisi Minamo langsung terkill, dua orang bahkan bersih terbunuh. Ini bakal menjadi awal yang bagus buat anak-anak dari tim PIMPL, karena Lord yang pertama udah hadir, sedangkan Hyper dari tim Nons udah tewas gitu. Ini it's time to sign sih. Yeah, bisa langsung ke Lord kalau mereka mau sebenarnya, cuma mereka nggak tahu, ragu-ragu atau nggak ini ke Lordnya nih. Jawabnya udah mulai buka masuk ke Lord, tapi udah ditungguin dari tanknya dan juga dari kayaknya bakal di kontes dulu sih, di kontes dulu, nunggu Hayabusa yang ngekontes, tapi bakal coba untuk ngamanin buff. Waduh, blue buffnya udah mulai diambil juga sama si Chang. Ya guys ya, ya udahlah ya, pasrah aja nggak ada buff lah. Ini ngapa diem-dieman diem? Aku yang ngeliatin kenapa dia? Enggak, kayaknya mereka saling sapa dah. Capek mungkin main tank ya. Iya, best of five sih emang butuh kekuatan tenaga, yang ya lebih butuh tenaga lebih banyak. Dan Lord pertama udah mulai dikontes sama anak-anak tim Nons. Kita lihat apakah PIMPL bisa nge-counternya atau bahkan diklasin aja Lord yang pertama sehingga mereka ada space untuk farming. Lordnya dikit lagi, dan ini dia Lord yang pertama berhasil diamankan sama tim Nons, dan harusnya bakal OTW di arah mid lane sih. Yep, dan Balmonnya malah ke bawah. Aku nggak tahu apa ya, apa rencananya dari tim itu, cuma ini disuruh, ngambil wave-nya, ya? Ngambil wave-nya biar anak-anak dari tim Nos juga terpecah belah, nggak ngepus ke arah mid semuanya, dan Balmonnya dapat duit juga dari wave minion yang ada di arah bottom lane. Tapi ternyata dari Lord-nya ke arah bawah karena HP turret-nya yang lebih dikit di arah bawah sih. Cigo baru sadar tadi di arah bawah. Dan nggak tahu sih, nge-trade satu wave group dengan Lord itu bagus atau enggak daripada kontes Lord, nggak tahu. Mungkin udah keputusan dari timnya seperti itu.
split push untuk... ya biar dapet duit. Ini beta turunnya bakal hancur satu pukulan lagi dan dia Beatrix-nya. Lot udah mulai hadir ke arah high ground juga. Minionnya udah mulai masuk, udah siap sama minion roar-nya. Ini dia ikan hiu makan tomat. Dua orang langsung masuk ke gigit hiu, tapi Lotnya berhasil langsung di pick off. Apollo berhasil terlock di sana, langsung dihujani sama meteor shower. Tershutdown volley-nya gitu aja. Sayang sekali, dua orang berhasil ditumbangkan dari anak-anak tim PIMPL. Sedangkan mereka masih bisa ada feather extract dari seorang Parsha yang bisa dimanfaatkan untuk clear minion. Tapi sayang sekali, super minion udah mulai masuk juga. Balmon-nya mencoba untuk ngegeprek seorang si Mino, tapi sayang sekali masih bisa selamat dong. Malah Hayabusanya masuk dapetin kill ke arah Balmon. Sayang sekali. Dan belum ada minion untungnya. Masih ada Parsha dan juga Hayabusa tadi yang sempat nge-clear. Sementara di mid masih punya flicker dari Beatrix-nya, tapi harus mengorbankan dari seorang Cyclops yang mati di situ. Yep. Agak berat ya Chin ya. Hayabusanya mencoba untuk mengambil split push langsung menuju ke arah ini Bito Turret, meskipun masih ada Coach Shadow untuk melarikan diri dan gagal untuk ditangkap. Ini nih susahnya Hayabusa, apalagi gak ada hero-hero assassin ya yang bisa ngejar Hayabusanya. Hanya bisa mengandalkan single target dari sarang jauh head di Ejector dan juga Acid Double Force ya. Yap, benar banget. Dan mungkin bakal nungguin lot kedua, coba untuk ngurungin dulu. Tapi ini untuk saat ini line up-nya bisa ngambil sih dari tim PIMPL sih. Mereka punya Jawhead yang bisa buat nyulik. Yap, dan kalau kita lihat dari segi item pun, Sekomnya udah nih close of Durance, Chang'e-nya langsung menuju ke Ice Queen 1. Dan dari Hayabusanya udah Malefic Roar juga, otomatis dia lebih fokus ke arah Penetration Yodi. Turret dan langsung menuju ke arah BOD sih, Blade of Despair. Item kesukaanku tuh, Blade of Despair. Damage-nya sakit banget. Item semua hero carry sih sebenarnya. Factor juga bisa sih, kayak Chou. Bang Mon juga sebenarnya cocok langsung di ejector ke arah ini. Bita Turret langsung diterbangin, terkena up dan langsung tershutdown. Ada ikan hiu makan tomat, nggak ada yang kena, tapi nggak apa-apa, dipukul mundur anak-anak dari tim Nons. Dan feather ice strike tadi sempat dibuka juga sama Parsha. Sayang sekali, meteor shower coba dibuka kali ini dan langsung easy banget nge-clear minion Guns. Yep, dan Guns rasa banget dengan Hayabusanya, dia bisa kemana aja. Tapi ini yang dibutuhin sih dari tim PIMPL sih, seenggaknya fight dikit-dikit, coba untuk ejector siapa yang agak kemajuan ya. Benar-benar agar bisa dapetin item juga untuk timnya. Ini kalau dibawa ke arah late game masih ada secerca harapan untuk tim PIMPL bisa memenangkan gamenya balik gitu. Meskipun mereka nggak ada Marksman, tapi harusnya bisa diandalkan dari Balmon maupun dari Bane-nya. Dan kalau kita lihat di sini, Bane-nya lebih fokus ke arah physical damage karena sebelumnya meta-meta Bane kan lebih ke arah magical. Tapi lihat, Chang'e-nya bakal langsung dikejar, terkena feather ice strike, langsung smart missile juga nggak ada yang bisa ngenain dia, di flickerin balik sama Vale malah nggak mati. Ternyata sebelum force-nya udah miss, udah dipakai jadi recon. Waduh, Balmonnya keculik. Tiga orang dalam mangsa terletal kontan, tapi ikan hiu makan tomat udah mulai kebuka. Nggak ada yang kena, minorornya kena ke arah tiga orang dan easy banget untuk dimanfaatin. Langsung mencoba untuk masuk, ditahan mundur ke arah base. Kembali anak-anak PIMPL nggak bisa berkutik banyak. Sedangkan di satu sisi, Lord-nya lagi-lagi berhasil diamankan sama tim Noms. Yep, tim Nons tinggal bermain sabar aja kalau mereka mau secure di game ini. Udah dapetin buff juga, nggak dikasih buff sama sekali dari tim PIMPL. Mereka harus dikandangin juga dan ditambah dengan Lord saat ini. Bisa nahan atau nggak ini? Kira-kira nih. Iya. Agak susah sih sebenarnya, tapi ada hero high ground, ada Vale, ada bantuan dari Vale dan juga Parsha. Cuman lihat aja, udah semakin barbar Minotaur-nya, Minotaur-nya kena lagi karena tiga orang langsung dimakan. Ikan hiu makan tomat, tiga orang dimakan, langsung kebabat abis dan tershutdown Beatrix-nya. Di satu sisi dua orang udah mulai keculik, Lot udah mulai masuk ke arah base tapi masih bisa di defense. Guns yang baru aja masuk lewat shadow kill-nya berhasil mengamankan satu orang kembali, tapi lagi-lagi base mereka berhasil dipertahankan. Gila sih, ini bakal jadi
late game banget sih bos. Yep, bener banget. Dan ini tadi gak tau sih, itu belum siap temennya, kenapa dia maju duluan. Ya insting tank sih, nyoba-nyoba, tapi ya udahlah ya, sudah terjadi. Tadi rata 4, dimana teman-temannya kaget juga mungkin dia tiba-tiba maju ke depan terus rage di tengah-tengah situ. Iya benar banget, dan langsung dikomboin sama ikan hiu makan tomat gitu. Tadi enak banget sih itu kombonya masuk, karena Minoronnya tadi emang langsung fokus ke arah dua orang aja, dan Banenya juga nggak dijangkauan Minoronnya, jadi dia bisa langsung nge-counter balik, ditambah dengan Parsha juga tadi, jadi kombonya dapat banget. Emang harus ada yang nahan sih, cuman Minotaurnya ini pinter banget, dia tuh nggak mungkin kayak Minoron ke satu orang aja, minimal dia harus dua orang baru dia mau ngeflickerin langsung ulti gitu, flicker ya, ulti gitu. Kalau cuma satu orang dia nggak bakal mau gitu, tapi kalau ini Balmonnya sering kali banget terculik mah. Aku baru ada Balmonnya masih telor. Di game kali ini ya, agak susah sih emang, kayak line up-nya tuh solid banget dan susah untuk dipisahin dari Beatrix juga nggak keculik kayak busanya. Sakit banget, Apollo dipukulin nggak tuh, itu turret langsung hancur, dan ini dia turret terakhir yang mempertahankan Super Minion, akhirnya bisa dilepas dari tiga arah. Gila, itu sakit banget, Meteor Shower-nya ditahan sama Vale, bukannya belok malah masih lurus mundur ke arah belakang. Minoron-nya hanya kena karena Balmon, tapi nggak apa-apa, bisa langsung dihabisin. Dari Ice Strike-nya masih nggak bikin anak-anak tim Nos untuk mundur, dia masih malas sih, belum begitu sakit Shadow Kill langsung diterima begitu aja sama seorang Apollo. Immortality-nya berhasil dipecahkan, Apollo hampir aja tewas, tapi ditembak dari arah samping oleh Buya No Mercy. Ini bakal menjadi pertandingan terakhir dan game penentuan di game ketiga kali ini bakal dimenangkan sama tim Nons dengan wipe. Mantap. Kelas banget sih, kelas banget. Mantap. Buset, 3-0 ya berarti ya ini ya. 3-0, kemenangan mutlak untuk tim Nons dari Head Office Jakarta. Selamat sudah menjadi juara 1 di Porsche AHL Mobile Legends Bang Bang 2021 kali ini. Wah, kelas banget sih. Iya, dan selamat buat tim Nons yang bakal maju ke iya, nanti acara ini buat perwakilan. Acara intinya. Acara intinya, dan MVP-nya benar tadi dipegang Minotaur dengan skor 9,3. Gila, kelas banget sih Minotaurnya, enggak ngerti lagi aku tuh dia ya, kayak inisiatornya tuh selalu kena banget, 3 orang minimal tuh selalu kena gitu. Dan backup-nya sih emang salut sih dari Chang'e ya, khususnya harusnya Chang'e-nya gold sih. Yeah, karena Chang'e-nya terus yang selalu nge-backup si Minotaur-nya ketika Minon Fury-nya masuk gitu. Minoror-nya masuk. Yep, dan dia yang buka kemenangan juga, tiba-tiba bisa solo kill Valir dari mana itu, Chang'e juga nggak tahu. Tiba-tiba Valir-nya hilang aja. Iya. Vale-nya. Vale-nya hilang sama Parsha-nya juga, karena Ice Queen One itu yang bikin agak susah, karena slow movement banget kan. Emang benar harus langsung belok ke arah kanan atau kiri. Jangan sampai membelakang kayak mundur atau maju gitu yang searah dengan Meteor Shower-nya, apalagi tadi nggak ada yang nebein kan temen-temennya, kayak hah, padahal ada temennya di depan tapi ternyata nggak ditebein gitu. Kayak aku sedih banget sih kalau jadi Vale sih, kayak padahal temanku di depan tapi nggak ada yang mau nutupin gitu kan, kayak press F banget gitu. Iya. Wah, gila. Dan berarti untuk tim PYMPL jangan berkecil hati, juara 2 juga bukan angka yang buruk. Kalian udah dari 72 tim jadi juara kedua sih, udah hebat banget, gila. Selamat juga buat tim PYMPL yang berhasil menjadi juara 2 di Porsche AL Mobile Legends Bang Bang 2021, perwakilan dari PT BCL 2 Kalimantan Tengah. Dan sekali lagi Cigo ucapkan selamat untuk tim TOF yang berhasil mendapatkan juara 3, perwakilan dari PT AMR Kalimantan Tengah juga. Gila, kelas banget sih memang. Cakep. Nanti ditunggu next eventnya untuk Porsche AL Mobile Legends Bang Bang 2021 ya. Tahu kan nanti hubungin Ichigo sama Mr. F di mana. Thank you so much. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah
nemenin kita yang udah nemenin dari awal, dari hari kemarin, hari pertama sampai hari kedua ini. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya, karena kita juga hanya manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hati kita hanya satu, cinta untuk kalian. Luar biasa, sukses terus buat PT Astra Agro Lestari TBK, semoga makin sukses ke depannya dan semoga makin banyak lagi event-event e-sportnya sehingga karyawan-karyawannya makin betah ikutan gitu ya. Mungkin next time bisa game-game yang lain selain Mobile Legends atau PUBG Mobile gitu ya kan. Jadi lebih semangat lagi untuk kerjanya, dan solidaritasnya sih mantep banget untuk karyawan-karyawan ini. Tetap kalian ingat tetap di satu perusahaan yang sama, jadi mohon dijunjung tinggi solidaritas antar karyawannya, saling respect aja, karena ya ini tuh benar-benar satu karyawan gitu, bukan public banget gitu. Dan thanks pokoknya buat kalian semuanya, dan untuk panitia juga thank you so much yang udah ngundang kita ke sini ya, terima kasih sebesar-besarnya. Pokoknya buat kalian semuanya terima kasih. Kita mungkin bakal bertemu lagi di next season. Jadi pantengin terus aja informasi-informasi di perusahaan kalian masing-masing untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kita pamit undur diri dulu, selamat malam dan selamat beristirahat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. Chance on.